Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa kita dalam satu lagi sesi webinar. Sebelum saya meneruskan kita punya webinar pagi ini, saya ingin bertanya, adakah audio pada hari ini memuaskan? Kalau okey, boleh jawab di chat lah. Inang, okey. Okey, terima kasih Cik Syaf Syufi. Okey, saya memperkenalkan diri saya dulu, terlebih dahulu. Saya Muhammad Syarif Fuad bin Muhammad Yunus, salah seorang pengajar di Institut Latihan Perindustrian MIRI. So, saya berada di Jabatan Teknologi Maklumat yang ditempatkan di Bengkel Komputer Sistem lah. So, saya hari ini diberi amanah oleh ILP MIRI untuk berkongsi segala pengalaman dan ilmu saya lah yang dipinjamkan pada saya. So, hari ini kita punya sesi webinar ni lebih pada sesi perkongsian. Okay. InsyaAllah kalau tuan-puan semua ada idea atau ada ilmu-ilmu yang boleh kita share saja kat sini, kita sama-samalah. Okay. So, hari ini apa yang kita akan cover, apa yang kita akan belajar, bagaimana kita nak menghasilkan sebuah video. Sebuah video hanya dengan menggunakan smartphone. Sebab sekarang ni smartphone senantiasa berada di tangan kita, dan macam mana kita nak fully utilisekan smartphone kita ni supaya kita boleh merakam video. Selain daripada menjawab WhatsApp, selain daripada membuat call, kita boleh membuat video. Dan macam mana kita hendak buat video tu seolah-olah seperti seorang profesional dengan hanya menggunakan smartphone. Okey, kalau dalam dunia production video ni, apa yang kita tengok, semua orang boleh mengambil video, semua orang boleh mengambil video, semua orang boleh merakam video, semua orang boleh edit video. So, dalam zaman sekarang ni, zaman teknologi ni, macam-macam ilmu ada di YouTube, di internet, bagaimana nak memproses video-video yang kita lah ambil. Apa yang jadi pada kita, setelah kita ambil gambar ataupun video yang kita ambil menggunakan smartphone ni, apakah kelangsungan video tu? Adakah video tu hanya kita simpan di smartphone kita ataupun kita upload di media sosial kita? Kita nak tengok keberkesanan video yang kita ambil itu boleh mendatangkan kebaikan pada diri kita dan kebaikan kepada orang lain. Okey? Dan macam-macam kita nak menghasilkan video yang orang kata seakan-akan profesional. Okey? Seakan-akan lah kalau betul-betul kita nak menghasilkan video yang semacam profesional ni, kita perlukan pengalaman dan gadget yang lebih lah. Tapi dalam masa sekarang ni, dengan hanya menggunakan sebiji smartphone ni, bagaimana kita nak buat video yang orang kata, wow, bukan sebarang-sebarang orang, bukan amatur yang buat. So, apa yang kita akan cover hari ni adalah, kita tengok slide kita. Okay. Apa yang kita akan cover ni, hari ni, tak eh, saya punya okay, apa tu Cici Apun? Okay, apa yang kita akan cover dalam kelas kita ni, apakah definisi video? Okay, dan mengapa kita buat video? Dan sebelum kita buat video tu, kita perlu perancangan. Okay, perancangan dan seterusnya kita lakukan. Apa yang gagal biasanya di sini, kita membuat, mengapa kita buat video tu yang selalunya gagal. Biasanya, kita akan shoot video dulu, shoot, lepas tu baru kita fikir, video ni aku nak buat apa eh? Dia jalan dia kadang terbalik. So, ada orang kata, seumpamanya pertanyaan, telur dengan ayam, siapa yang keluar dulu? Macam mana? Perancangan dengan video, siapa yang keluar dulu? Kebiasaan kita sebagai consumer, orang biasa, yang keluar dulu video. Lepas tu baru kita fikir, video ni aku nak buat apa eh? Dari situ dia punya kekurangan. So, selepas ini, mungkin selepas perkongsian saya ni, kita boleh plan dah. Okay, bila kita ada perancangan tu, kita punya video tu lebih teratur dan tersusun. Okay? Shot-shot yang kita ambil tu, kita dah tahu dah. Slide saya semua nampak ke? Slide saya? Saya menggunakan OBS camera. Ada gangguan suara lain eh? Minta semua tolong mute dulu ke jangan. Ya.
Entah eh, kita ada gangguan audio sikit daripada ni, mungkin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita lupa eh. Okey, untuk dia off mic. Tak, saya cari untuk kita off mic dia orang. Okey. Minta co-host saya untuk mute. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya dah mute semuanya. Minta maaf eh, gangguan di pagi hari. Biasalah di pagi-pagi ni kita kadang-kadang pelan kabut sikit. Okey. So sampai mana tadi? Okey, sampai perancangan. Bila kadang-kadang kita buat video ni tanpa perancangan, tu yang kadang-kadang video kita, konten kita ni jadi macam tak tertuhala. Apakah sebenarnya video kita nak buat? Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, kita pergi bersuci bersama keluarga. Apa yang kita nak tunjukkan? Adakah tempat tu yang kita nak tunjukkan ataupun momen kita bercuti di tempat tu kita nak tunjukkan? Itu perancangan. Maknanya video-videographer kebiasaannya dia one step ahead. Dia satu langkah ke hadapan. Maknanya apa yang dia shoot tu dia dah rancang dah apa yang dia akan gunakan untuk video tu. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat pula, lakukan. Kebiasaannya perancangan tu ada dah dalam kepala kita. Eh, aku nak buat video untuk ILP Miri contoh. Aku nak buat video untuk institut latihan aku sendiri. Tetapi rancang sampai terlupa nak lakukan. Okey, sebab bab kata pepatah saya, kalau banyak sangat perancangan ni negara tergadai. Okey, rancang je, lakunya tu belum tentu lagi. Okey. Kita akan terus ke slide kita sebelum kita pergi lagi berjauh. Saya nak menceritakan sikit pengalaman saya. Saya bermula dengan video ni di pusat latihan pengajaran agama dan kebudayaan, iaitu pada tahun lebih kurang tahun 2000. Okey, bersama tim-tim saya, mungkin tim-tim saya pun akan ada di dalam ni. Okey. Masa tu kami hanya menggunakan video VHF. Kalau tuan-puan tahu, VHF ni video home format yang empat segi tu, yang tape kita tengok kat rumah tu. Okey. Waktu tu menggunakan tape agak sukar. Okey, zaman-zaman tu agak sukar. Dia belum zaman-zaman digital lagi. Okey, dan kamera semuanya besar-besar. Okey, kamera besar-besar. Kalau kita pegang kamera tu rasa macam bangga pula. Oh, aku orang RTM, aku orang TV3. Okey, tapi sekarang ni tidak, hanya sebesar ni saja. Okey. So kemudian kami beralih daripada zaman tape, kami pergi pada zaman memory card. Okey, sekarang ni pada hard disk. Dan sekarang ni video wireless pun ada. Okey, kita rakam video wireless yang akan save. Okey, itu adalah teknologi lah. Okey, dalam teknologi video ni kena cepat. Okey, kena cepat. Itu bab peralatan lah, nanti saya akan cerita. Okey, so kita tengok dulu apakah definisi video. Okey, definisi video ni, okey, mungkin ramai yang tidak sabar untuk tahu cara-cara shoot pakai video. Tapi saya minta bersabar dulu, kita akan cerita sikit intro-intro pasal video ni lah. Okey, definisi video. Video ni sebenarnya dari perkataan Latin, iaitu saya lihatlah macam mana teknologi memproseskan isyarat elektronik tu menjadi gambar bergerak. Kalau dulu kita tengok cerita-cerita kartun, dia akan lukis gambar dan digerakkan gambar tu. Okey, so himpunan beberapa gambar ni akan menghasilkan video. Apa yang kita tengok sekarang ni, video kalau kita ikut dia punya perkembangan, kita rasa kita ni kecil je. Sebab kalau Malaysia mungkin 4K tu dah paling tinggi lah. Kat luar negeri mungkin 8K. Okey, nampaknya terima kasih semua eh. Hari ni dah ada 414. Okey, 414 peserta. Terima kasih kerana support saya. Okey, sekarang ni video. Macam mana kita nak buat video supaya video itu lebih berkualiti? Itu yang kita nak. Dan di akhirnya khusus ni nanti, saya berharap tuan-puan semua boleh menghasilkan video lah. Video yang seakan-akan profesional. Itu yang kita nak. Okey, so kita pergi pada slide saya yang seterusnya. Sebab pagi-pagi ni kalau banyak-banyak sangat teori nanti kita akan cepat boring. Okey, terus bersama dengan saya. Okey, apa yang anda perlu untuk membuat video?
Yang pertama tadi kita gelarkan dia GSTP, Year Skill Time Publish. Okey, sekarang ni tuan puan semua dah ada yang pertama. Okey, dah ada dah gear. Gear tu maknanya bukan gear kereta tu. Ha, gear macam mana peralatan-peralatan yang tuan puan gunakan untuk membuat video. Yang paling penting sekali smartphone lah. Okey, smartphone. Dan kita akan tengok lagi peralatan-peralatan tambahan dia. Okey. Yang kedua skill. Tuan puan, siapa yang tak pernah ambil video? Semua orang pernah diambil di video. Betul tak? Mungkin sebab OBS. Okey. Okey. So, tuan puan semua pernah mengambil video. Okay, layout. Okey. Bentar eh, ada pertanyaan daripada ni, saya dia nak so saya layout. Okey. Okey, macam ni okey ke? Okey. Okey. Skill ni tuan puan semua dah pernah mengambil video. Okey. Pernah mengambil video, pernah diambil video. Maknanya tuan puan ni dah ada skill sebenarnya. Tanpa sedar dah ada skill. Tapi macam mana kita nak polish skill kita tu menjadikan video yang kita ambil tu lebih baik. Okey. Yang pertama tuan puan dah ada gear, skill pun tuan puan dah ada. Yang ketiga time. Time ni yang masalah dia kadang-kadang. Okey, tak apalah, besoklah, hari inilah. Waktu bila tuan puan nak jump start bagi hidup untuk buat video tu. Okey, nanti kita tengok. Video ni sebenarnya nak buat video ni ikut mood sebenarnya. Ikut rezeki kadang-kadang orang kata. Okey, macam mana kita nak start tu. Dan last kali, bila dah buat video tu, kita kena publish. Kadang-kadang, video yang kita buat ni, okay, video yang kita buat ni, kita takut nak publish. Sebab apa? Takut orang komen. Okey, takut orang kata, weh, video kau tak cantik lah. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, bila orang komen video kita, macam tuan puan nak komen video saya alu-alu kan. Okey, bila kita publish tu, orang komen, kita tak dapat membaiki kita punya ni lah. Okay. Ha, eh. Dia banyak gangguan yang tu admin. Mungkin kawan-kawan kita baru tersedar ada khusus hari ni. Okay. Sebenarnya, keempat-empat benda ni, GSTP ni, tuan-puan kena tanamkan dalam diri, membuat keempat-empat tu. Jangan berhenti di takat nombor satu dengan nombor dua. Aku ada gear. Aku ada skill sikit. Tapi aku tak ada masa lah. Okey, untuk pengetahuan tuan puan semua, dengan kita bagi motivasi sikitlah. Okey, kenapa buat video? Okey, motivasi sikit kenapa buat video. Untuk pengetahuan, kadang-kadang bila orang ni bila dia nampak duit ataupun dia nampak ringgit ataupun dia nampak pendapatan, dia cepat nak buat mulakan benda tu. Okey, buat video-video yang boleh kita jual. Ah, tu dia punya nilah. Okey. So kita pergi pada slide kita yang seterusnya. Ada saya. Okey. Ajar kenali. Okey, Cik Muhammad Khairul saya nak membangunkan YouTube channel memancing. Okey. Oh, terima kasih Rustia bagi saya air Cik Aslan. Okey. Macam mana kita Cik Aslan kata Cik apa eh? Cik ni kata dia nak buat video memancing. Okey, nanti kita akan share macam mana kita nak buat YouTuber yang nak buat YouTube. Channel-channel apa yang sangat laku lah. Okay, sekarang ni kita tengok. Kenapa saya shoot video? Okay, kenapa saya shoot video? Yang pertama sekali, kebiasaannya sebagai hobi. Okay, hobi. Hobi ni datang macam mana? Okay, hobi ni kadang-kadang datang daripada kita selalu lakukan, kadang-kadang daripada kawan, kadang-kadang terbeli handphone yang mahal. Itu semua hobi. Okay, kemudian sebagai kerjaya. Sebagai kerjaya ni contohnya, contohnya kami di Institut Latihan Penerasian ni atau ALGTM ni, kadang-kadang kita masuk dalam bahagian tu yang kita di diberi amanah ataupun diberi tugasan untuk cover video-video. Okay, kadang-kadang kita tak tahu, tapi bila kita dah masuk, kita kena belajarlah. Okay, untuk kerjaya sebagai videographer ni, kalau tak salah saya, dalam kerajaan dia B bakat. Okay, kalau cikgu tu DG, ada B17. Okay. Dan kemudian sekali, kenapa kita buat video adalah untuk artwork lah, untuk menghasilkan kerja-kerja yang seni. Biasanya orang-orang ni, orang seni ni dia suka membuat macam
Pelukis dia menghasilkan gambar. Kalau videografer ni menghasilkan video. Macam itulah. Okey. Dan yang keempat adalah untuk periklanan. Untuk pengetahuan semua, periklanan dahulunya kita menggunakan poster. Poster, gambar. Tapi tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Kurang meninggalkan kesan yang mendalam lah. Iklan-iklan sekarang ni lebih kepada video. Okey. Video pula dia menceritakan bukan sebenarnya cerita pasal produk tu. Okey. Tengok video-video iklan yang terbaru sekarang ni, dia menceritakan kisah. Kisah, okey, orang tu bercinta, lepas tu putus cinta pun, last sekali bawa produk dia. Maknanya kesan-kesan depan video tu, tiba-tiba keluar produk dia. Orang akan ingat produk tu sebab kisah sebelum tu. Kalau macam dalam iklan gambar, dia susah nak menceritakan benda tu. Okey, yang seterusnya, kenapa kita shoot video adalah untuk kenangan. Okey, kenangan kita simpan. Contohnya kenangan kita bercuti di mana-mana, kenangan hari raya. Dan ada juga video kita buat untuk bukti. Okey, bukti sekarangnya contohnya macam saya dulu ada sebuah projek pembinaan ban di Perlis. Okey, Jabatan Parit dan Saliran ni dia nak bukti video drone projek tu siap macam mana. Okey, itu lebih ni sebab dia kata kalau orang ambil gambar takut dia dimanipulasi. Memang video boleh dimanipulasi, tapi video ni susah sikitlah. Okey, dan seterusnya untuk kita membuat mendapatkan income. Okay, income apa yang boleh kita dapat untuk kita shoot video? Okey, yang paling simple sekali video-video dalam TikTok. Okey, kita boleh bayar di TikTok. Yang paling orang kejar sekarang ni YouTube. Okey, macam mana nak jadi YouTuber? Okey, dan seterusnya mungkin ada yang di kalangan kita ni videografer perkahwinan, okey, atau videografer periklanan, atau ada juga di kalangan kita ni sebagai apa, pembuat video-video korporat. Untuk pengetahuan tuan perempuan semua, saya agak lama juga berkecimpung dalam dunia perniagaan video ni. Kalau katakan untuk satu tugasan perkahwinan lah. Okay, sekarang ni untuk video perkahwinan paling murah pun RM800. Okay, untuk video korporat bermula dari belasan ribu lah. Okay, tapi macam mana kita nak dapat benda tu? Saya nak bagi semangat ni, bagi semangat. Bila orang ni dah nampak income, wah, aku boleh buat. Tapi aku tak ada kamera. Aku just ada kamera handphone je. Itu pun jenama yang biasa-biasa, bukannya iPhone. Tak apa. Bermula daripada apa, kamera sekecil handphone, dan tuan-puan boleh berjaya mendapatkan video-video gadget-gadget yang lebih canggih lah. Okey. Okey, masih lagi ada yang masuk. Alhamdulillah. Kita hit hari ni mungkin sampai insya-Allah sampai 500 orang. Okey, kita target macam tu. Saya target sebenarnya 100 lebih je. Terperanjat saya sampai 500. Okey, saya berasa bersemangat nak buat. Alhamdulillah, Cik Amin. Teruskan. Jangan bersemangat pada hari ini je. Besok tak tentu lagi. Okey. Janji itu pasti, tapi nak lakukan tu belum tentu. Okey. Kita pergi pada slide kita yang seterusnya. Okey. Yang ni ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu dalam saya suka buat video dan post dan TikTok. Okey, Cik Rahidah. Alhamdulillah, post saja. Jangan takut pada orang. Okey, dalam produksi video, ni bahaya sikit ni. Yang komen ni saya tak boleh baca lah. Saya tinggal dulu, saya takut. Okey. Dalam produksi video sini, sebenarnya kalau tuan-puan tengok orang menghasilkan video ni, okey, biasanya berkumpulan lah. Apa dalam produksi video ni, apa yang orang kata part-part ataupun dia punya perancangan tu. Yang pertama sekali adalah pre-produksi, iaitu perancangan. Rancangan dan analisa bahan, tulis skrip ikut papan cerita. Sekejap lagi saya akan tunjukkan the basic macam mana kita nak tulis skrip. Okey, sebagai tuan-puan, kita tak perlu ambil video-video yang besar. Okey, kita tak perlu job-job yang besar. Saya bagi simple tuan-puan dalam ni, macam mana tuan-puan nak buat video-video yang simple di rumah. Contohnya, untuk YouTube, kalau tuan-puan buat video-video DIY, video-video memancing dan video memasak, benda tu akan hit. Okey, benda tu akan hit. Maknanya benda tu akan meletup. Okey, contohnya tuan-puan nak buat video memasak. Contoh memasak Nampak macam biasa je, simple. Tapi perlu ada perancangan. Baru video kita jadi menarik. Apa yang biasa kita buat,
Kita ambil video smartphone kita, kita letakkan, kita rekod. Daripada start sampai habis. Ha, kalau setengah jam kita masak, setengah jam. Non-stop recording. Sebenarnya itu bukan amalan yang inilah, amalan sebagai professional videographer. So kalau tuan puan nak buat video tu, perancangan penting. Maknanya tulis apa-apa cerita. Pertama sekali, senarai bahan. Contoh. Okay. Kalau tanya saya memasak, memang saya minta maaf. Ni, ya. Masak air kadang-kadang pun kering. Okay. Okay. Macam mana kita nak buat perancangan kita, kita akan tulis dulu. Okay. Pertama sekali, aku nak tulis gambar bawang. Kedua, aku nak tunjuk gambar serai. Ambil video tu dulu. Okay. Step kedua, kita akan menggoreng. Lepas tu, step yang ketiga, kita akan hias. Itu adalah salah satu perancangan lah. Dan perancangan-perancangan ni, kita akan tulis. Tak perlu tulis macam ni. Just stick je. Kita akan follow lah. Okay. Dan yang yang seterusnya, produksi. Produksi dah adalah proses yang agak mudah lah. Sebab kita dah ada perancangan. So, photographer, videographer ni, dia dah ada dah. Apa yang sepatutnya shoot. Bukan bantu produksi ni, pengambaran di lokasi ni. Sampai di lokasi, baru dia fikir, aku nak ambil angle mana eh. Belah mana aku nak shoot eh. Okay, dan last kali tu adalah pasca produksi. Okay, produksi ni adalah kita akan himpunkan segala kita punya video-video, segala kita punya footage menjadikan satu video yang panjang. Okay, di sini kreativiti kita sebenarnya makin tinggi. So, insyaAllah di sebelum kita berakhir nanti, saya akan sharekan macam mana kita nak edit video. Sesimple mungkin. Okay, sebab saya target hari ni kita buat smartphone video. So, kita punya audience adalah bukan professional photographer. So, pasal kita punya tajuk tadi, Zero to Hero. Dalam masa khusus 4 jam hari ni, insyaAllah, apa yang saya kongsikan dengan kawan dan kawan-kawan yang kongsikan saya, kan, akan jadi seorang professional photographer. InsyaAllah, Encik Samsul, bahaya ni Encik Samsul. Okay, makin ramai, makin, makin lama, makin ramai yang ni. Saya pun dah lama sebenarnya tak berhadapan dengan kamera ni. Okay. So, sebelum tuan puan shoot video. Okay. Kalau katakan saya ni terlalu laju bercakap, minta komen di chat. Okay. Sebab saya dah lama, lebih kurang 4 bulan dah. Okay. Sebelum ni, saya biasa buat video-video online. Okay. Saya biasa buat kelas-kelas video. Dah lama saya tak buat kelas video. Tapi hari ni, ILP Miri memberi saya peluang. InsyaAllah saya akan cuba buat terbaiklah. Okey, yang pertama sekali, kalau nak jadi professional photographer ni, okey, tanamkanlah hati tuan puan, tanamkan hari ni, pegang dada, kata lepas kelas, selepas perkongsian Cik Fuad ni, insyaAllah saya akan terbitkan video professional. Saya akan jadi video professional sehingga saya sampai bila-bila. Okey. Okey, pertama sekali tuan puan mesti tahu format video. Saya akan detailkan satu satu nanti dari slide saya yang ni. Okay, aspect ratio tu apa? Frame rate, okay, resolution, video codec, audio file format dan color space. Okay, kebanyakan kita beli handphone, okay, beli handphone, on app camera, tekan video, kita tekan. Biarkan kau, biarkan handphone tu fikir, kau nak buat pakai apa kau punya pasal lah. Janji video aku cantik. Tapi kita tak tahu, kenapa aku pakai setting ni, kenapa aku pakai setting ni. InsyaAllah. Okay. Nur Zalita daripada Anibal, nota dan rakaman akan di-sharekan ke? InsyaAllah saya akan bagi saya punya slide dalam PDF, dan saya akan upload saya punya recording ni dalam YouTube saya lah, dan YouTube LP, insyaAllah saya akan share. Okay, kalau yang ni boleh tengok di FB LP Miri, official LP Miri. Kita pun bersiaran di sana juga. Okay, so kita tengok yang pertama, iaitu video format. Okey, video format ni kalau kita tengok macam-macam ada. Kalau dulu dulu waktu kita pakai kamera 3310. Kita imbas balik kenangan lama. 33 sekupang, okey, Nokia, kita boleh rekod video. Tapi apa format dia? Kalau tuan-tuan boleh bantu apa format dia? Format 3GP. Okey, masa dulu top. Masa dulu memang top 3GP. Tapi sekarang ni kita GP Media. Terima kasih 3GP Cik Ismail. Okey. 3GP, format yang sangat kecil. Tapi kalau sekarang ni lah, kalau kita pakai 3GP tu, kita memang komand lah. Okay, maknanya takkan pakai 3GP lagi. Ada WMA. Okay, yang sekarang ni MP4, MOV. Dia MP4 dan MOV ni beza dia,
as apa pakai Cik Puan untuk edit Johor Format. Okey, Cik Amin. Dalam saya punya ni tu saya dah siap. Siapa yang free-free nanti apa install CapCut tu. Kita akan pakai CapCut lah. Abang janji abang delete. Alamak bahayalah. Okey, Encik Imran AAVI. Okey. Format-format ni sebenarnya untuk kita publish. Untuk so, kita publish lah. Okey, kebanyakan yang kita tengok kalau untuk Apple ataupun Macintosh dia pakai MOV yang standard. MOV. Okey, kalau Windows dia pakai MP4. Itu yang standard lah. Dia ada macam-macam lagi. Dia ada WMA. Okey, format-format ni kena-kena tahu. Okey, contohnya tuan puan nak upload dalam tuan punya WhatsApp MP4. Okey, kena kompreskan. Semua ada. Maknanya bila pakai format ni kena tahu apa yang kita nak publishkan nanti. Okey, itu video format. Okey, kita pergi slide kita yang seterusnya. Saya tahu tuan puan tak sabar nak tengok cara-cara nak shoot. Okey, kita tengok kita yang seterusnya adalah aspect ratio. Aspect ratio ni adalah skala kita punya video tu. Contoh, kalau dahulu kita menggunakan skala 4:3. Okey, 4:3. Maknanya TV kita 4 segi tepat tu. Tak 4 segi lah, maknanya 4 kali ni 4 ni sebab segi 3. Sekarang ni kebanyakannya semua 16:9. Okey, wide. Maknanya wide ni kebiasaannya kalau kita tengok dulu kalau kita tengok panggung wayang, okey, kalau kita tengok panggung wayang, dia ada hitam atas bawah. Itu trademark untuk panggung lah. Okey, sebenarnya dia untuk wide. Okey, wide ni dia punya view tu lebih besar. Okey. So kebanyakan sekarang ni semua orang akan pakai 16:9. Okey, 16:9. Tetapi kebanyakan video-video untuk Insta dia akan pakai 1:1. Maknanya 4 segi tepat. Okey, kalau tuan puan ada pilihan, tuan puan nak shoot mana? Sekarang ni semua orang, okey, kebanyakan orang akan shoot 16:9. Dia punya footage tu 16:9. So selepas tu kalau dia nak edit dia nak jadi 4:3 ke, itu terpulang pada dia. Tapi kena sebelum shoot tu kena fikirlah, jangan 16:9 tu besar, okey, panjang. Bila kita edit 4:3 dia jadi kecil. Orang yang duduk tepi frame semua hilang. Okey. Oh, macam-macamlah tu. Okey, lagi lagi 11 orang untuk mencapai target 500. Alhamdulillah. Okey, kalau ada pertanyaan mengenai aspect ratio ke video format ke, boleh tulis kat chat. 4:3 tak kena crop. Okey, 4:3 tak kena crop. Maknanya dia 4 panjang, 3 tinggi lah. Okey, terima kasih Cik DP Media. Okey, bersama-sama kita share. Okey, yang seterusnya kita tengok resolution. Okey, resolution ni sebenarnya sama macam megapixel. Okey, megapixel yang kita boleh shoot. Kamera kau berapa megapixel? Oh, kamera aku ganas. 64 megapixel. Kau ambil gambar apa? Tak ada, kau ambil gambar biasa-biasa je. Maknanya, umpamanya, kereta, phone dia tu boleh pergi blast tinggi. Tapi gambar-gambar yang dihasilkan tu tak berapa nak tempoh lah orang kata. Okey, kita tengok. Sekarang ni, kita tengok yang standard dia. Masih lagi ada yang masuk. Sekarang ni yang paling tinggi 8K. 8K ni nisbah dia 7680 dalam 4320. Okey, yang di rumah kebiasaannya yang kita pakai adalah Full HD. Kalau kita tengok Astro pun masih lagi Full HD. Okey, kalau SD saja 1080. Kalau kita tengok pada slide saya ni, HD dia tu 720. So 720 itu adalah HD untuk untuk social media ataupun untuk internet. Dia 720. Sebab apa? Bila kita publish besar-besar macam Full HD atau 4K, untuk kita masukkan dalam website kita, gambar tu nak loading lambat sebab dia punya file besar. So internet biasanya 720. Nanti orang akan tanya, Cik Fuan, itu kata 1080 tu Full HD, kenapa saya download jadi 720? Tu dia punya ni lah. Okey, macam mana nak tengok lah sebagai mata orang biasa ni. Kalau kita tengok yang Full HD tu, biasa kan tuan-puan sekarang ni, kita Astro pun tak tengok. Semua tengok Netflix. Cuba tengok cerita-cerita yang, download cerita-cerita yang 4K. So, dia punya detail tu memang cantik. Tapi, macam mana saya ada kamera 8K. Contohnya, saya ada sebuah kamera 8K. Contohlah. Ok,
Okay, saya ada kamera 8K yang boleh support format 8K. Yang ni tak boleh, ada sebagai contoh. Okay, adakah saya akan shoot 8K? Tapi kalau saya shoot 8K, contohnya saya shoot full HD video 10 minit lebih kurang 1 gig. Kalau saya shoot 8K, dia punya file storage tu akan besar sebab gambar dia detail, mungkin jadi 10 gig, 20 gig. Okay, tapi bila saya shoot video tu, saya hanya nak publish dekat YouTube je. Saya rugi kat situ. Okay, saya rugi kat situ dari segi storage. Lepas tu dari segi saya nak editing. Bila saya editing file-file yang besar ni, saya memerlukan komputer yang cukup-cukup power. Okay, untuk pengetahuan tuan perempuan, saya pakai MacBook Pro i7 yang paling rendah ni, i7 16GB. Kalau saya buat file 4K pun, daripada saya punya kamera Insta ni 5K, dia lag. Bayangkan kalau 8K. So untuk telefon perempuan ni, saya syorkan lah untuk smartphone lah. Cukup sebagai 720 cukup. Okay. Sebab kita pakai smartphone ni, kita akan publish untuk, biasanya untuk social media lah. Okay, untuk contohnya tuan puan nak buat video korporat untuk ILP, boleh tak saya shoot pakai smartphone? Soalan dia, boleh tak saya buat video korporat ILP, saya shoot menggunakan smartphone yang biasa-biasa? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu tak, saya tak namakan dia sebagai video korporat. Saya lebih namakan nama dia video promosi. Okey, tuan buat video promosi untuk tuan puan share kat social media. Video korporat ni biasanya kita akan tayang di skrin besar. Contohnya ada pelawat, kita akan tayangkan di skrin besar. Bila kita tayangkan di skrin besar, kita menggunakan format yang kecil. Gambar tu jadi orang kata bahasa simple dia pecah-pecah lah. Okey. Dah kat situ video korporat kau pun dah pecah-pecah. Macam mana dengan servis kau punya ni? Itu dia macam itulah. Pecah-pecah. Itu bahasa kita. Saya hari ni ngajar pakai bahasa bukan tak ni je. Kalau bahasa dia low resolution. Okey. So terpulang pada tuan-tuan nak setting, sebab waktu kita sebelum kita shoot nanti kita akan setting. Okey, kita akan setting lah. Tapi biasanya kalau storage besar, shoot je. Boleh shoot smartphone setting. Render pakai PC. Okey, terima kasih Cik Marzuki. Bahasa boleh mudah faham. Okey, hari ni lebih pada perkongsian yang santai saya nak. Okey, tuan-puan boleh tanya saya, saya boleh beritahu apa. Kalau kata saya salah tu, betulkan saya. Okey. Okay, kita pergi pada slide kita yang seterusnya, iaitu ini adalah aspect ratio. Okey, tuan-puan boleh tengok. Okey. Nak salin pun boleh, tak salin pun tak apa. Nanti saya akan convert saya punya slide ni, saya akan save dalam Google Drive saya dan saya bagi link. Nanti insya-Allah tuan-puan boleh guna slide saya pula ni, guna ilmu yang kita kongsi hari ni untuk orang lain pula. Okey. Dah cecah 500 view. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya, ialah frame rate. Okey, apa dia katakan dengan frame rate ni? Okey, yang ni agak penting juga apa yang dia kata dengan frame rate ni. Frame rate ni dalam 1 second biasanya kita 20 yang kat bawah ni kalau tengok 24 frame per second. Dalam mata 1 second ada berapa keping gambar? Okey, contohnya 24 frame per second ni ada berapa keping gambar? Sekarang ni kalau tak salah saya kalau saya betulkan kalau kata lah saya 120 frame per second. Okey, 110 frame per second. Kenapa kita perlu ambil frame per second yang tinggi? Okey, contoh dia kenapa kita perlu ambil frame per second sampai 120, 160? Okey, kebanyakan kita kadang-kadang kita ada buat video slow motion. Video slow motion ni banyak dalam video-video perkahwinan. Kalau tuan-tuan tengok kalau video-video perkahwinan semua jadi slow. Oh, bijak betul videographer tu. Okey, dia buat slow supaya duration tu jadi panjang. Okey, tu nampak moment slow tu macam nilah. Okey, bila kita nak shoot video-video slow motion, kita perlukan frame per second yang tinggi supaya apa? Waktu pertukaran tu smooth. Kalau tak dia akan jadi sangkut-sangkut macam tu. Okey, tapi yang standard dia memadai 24 frame per second. Itu setting standard dia. Okey, 24 frame per second yang inilah. Jangan shoot bawah daripada 24 frame per second. Nanti gambar tuan-puan jadi buat gambar tu tak smooth. Okey. Apa kelebihan dan kekurangan? So, contohnya kalau saya shoot 60 frame per second, gambar saya lagi cantik. Kalau saya buat slow motion pun lagi cantik. Tetapi file saya menjadi besar. Okey.
Macam mana nak pakai Cik Syarif bagi ceramah ya? Cik Adibah, boleh terus kontak dengan ALP Miri. Okay, boleh terus kontak dengan ALP Miri, hantar surat dan insyaAllah saya akan, kalau kita kosong, saya akan pergilah. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya, kita akan tengok yang seterusnya, ini adalah contoh frame rate. Kalau tuan-puan boleh tengok video saya bergerak, okay, itu kalau katakan frame rate kita ni rendah, video tu akan jadi bergerak, bergerak sangkut. Semua ditanggung, boleh on. Okay, alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita bukan mencari keuntungan. Kita selebihnya tipulah orang kata tak nak duit. Ha, kan? Tapi kalau lebih, deliver ilmu tu. Inilah. Siapa yang kenal saya, insyaAllah dia tahu saya macam mana. Okay. Yang seterusnya kita tengok. Saya punya slide. Kita terus pada gadget apa yang kita nak perlukan. Okay. Nampaknya semua dah bersedia dengan gadget-gadget. Saya pun pakai set biasa-biasa je. Kalau saya tengok dekat sini, sekarang ni BBNU tu, apa set form for BBNU, budak-budak baru nak up iPhone 14, iPhone 13. Saya pernah memegang handphone tu dan saya pernah shoot video menggunakan handphone tu. Saya rasa kamera besar saya nak simpan. Okey, tapi sebenarnya kepuasan untuk memegang kamera tu tak sama macam kita pegang handphone. Encik DP Media Insta360. Okey, Insta360. Saat ini saya kita akan tunjuk salah satu gadget paling best lah. Beli mahal tapi tak guna, tak pandai guna. Tak apa, beli mahal kena gunakan. Kalau beli RM5,000, kita kena generate RM5,000. Insta360 Go 2. Semua semakin canggih-canggih lah. Okey, saya punya GoPro pun GoPro 7 je. Okey. Okey, so kita tengok gadget. Adakah gadget penting ataupun videographer tu penting? Ada orang kata gadget kena power baru videographer tu boleh berkarya dengan power. Setiap orang dia ada pendapat masing-masing. Kalau macam pendapat saya selama ni, man behind camera. Okay? Man behind camera tu is important. Man, saat lagi perempuan kata, woman tak boleh kah? Bolehlah, woman behind camera. Okay? Atau anybody behind camera. So, kamera gadget ni hanya peralatan untuk kita buat kerja. Yang paling penting perancangan orang kat belakang gadget tu. Okay? Tapi gadget ini membantu untuk kita buat benda yang lebih baik. Saya bagi perumpamaan yang paling senang nak kena. Kalau tuan-puan naik kancil. Okay? Naik kancil dengan naik Ferrari. Nak pergi KL. Tak boleh. Saya KL sekarang ni dekat Borneo. Nak pergi Kuching. Okay? Nak beli Kuching 14 jam. Naik Ferrari dengan naik kancil. Macam mana? Tak sampai tu tak sampai. Tapi hasil dia tu macam mana? Kalau naik kancil sampai sana, terbarai lah. Kalau naik Ferrari, insyaAllah. Lagi cepat, lagi comfort. Ataupun lebih nyaman, orang kata. Okay? Maknanya, apa yang kita peti sekarang ni, andai katalah dah terbeli. Okay? Mungkin ada yang habis kursu, ada makan-makan kan? Okay, nanti saya akan bagi kupon. Okay? Kupon makan asrama, Encik Samsul. Okay? Okay, katakan kita dah terbeli handphone. Handphone iPhone 14. Berapa ribu sekarang? RM5,000 kot. Contohlah. So, kita hanya touch up skill je. Okay, touch up skill kita untuk buat ni. Andaikan kita tak ada handphone lagi. Kita skill kita dah tinggi. Pelan-pelan kita buat video dulu untuk cari duit untuk beli handphone. Untuk pengetahuan semua. Okay. Saya bermula kalau daripada smartphone ni. Ada lagi telefon saya tu. iPhone 5S. Okay. Adalah bagi saya iPhone yang the best lah untuk saya buat video. Okay, kita perlukan dua orang lagi. Okay. Okay, so, selepas kita tengok gadget-gadget ni, kalau tuan-puan ada gadget-gadget yang nak tunjukkan saya, boleh tunjuk, boleh cerita. Saya akan tunjuk dan ceritakan kegunaan ni. Okay, ini adalah salah satu simple setup. Simple setup untuk video smartphone. Okay. Simple setup untuk simple smartphone lah. Dan saya akan tunjukkan satu persatu. S23 bos, Samsung memang terbaik. Okay, beli kat Shopee. Okay, beli kat Shopee. Kalau dekat Borneo ni dia agak sukar sikit. Okay, sebab dia punya footage tu, dia punya postage tu agak mahal lah. Okay, tak apa. Janji ada duit, semua boleh beli. Jangan risau. Okay, kita tengok slide kita yang seterusnya.
Okey, yang penting sekali, yang penting sekali dalam shooting with smartphone ni adalah tripod. Okey, paling simple tripod yang paling simple adalah ni. Okey, so kalau kita tengok, saya buka peralatan saya. Okey, ini adalah yang paling penting. Okey, paling penting sekali adalah tripod. Okey, ini adalah penting, paling penting. Dan kita juga ada monopod. Okey, monopod ni single. Okey, dia single. Okey. Kita ada single monopod dan kita ada tripod. Pernah tak tengok dual pod? Memang kena minta slide ni tuan. Insya-Allah saya bagi, jangan risau. Tripod dan single monopod. Pernah tak tuan-puan tengok dual pod? Untuk shooting video ni benda tu yang paling penting. Okey, kita ada tripod. Kita ada monopod. Kalau smartphone ni yang biasa, yang paling murah, kita jual hari ini. Saya buka harga RM15. InsyaAllah tuan-tuan boleh beli RM15 saja. Hari ini saja. Hari ini saja. Okey, RM15. Okey. Kalau nak lagi best, okey, brand Yuntang. Okey. Dalam 100.5 saja. Ini best. Okey, untuk smartphone. Dan dia ada kaki bawah ni. Okey. So, tapi kaki ini bukan dia boleh berdiri sendiri. Kalau kita lepaskan, dia jatuh juga. So, kaki ini untuk kestabilan. Okey. Itu untuk tripod. Dan ada satu lagi. Kita tengok bagi gorilla pod. Okey. Yang ini biasa. Siap post ke Semenanjung. Jangan. Saya tak jual. Pergi cari sendiri dekat Shopee. Saya dah saja tadi. Model apa tu cikgu? Yuntang. Kalau nak cari, Yuntang. Okey. Mana lebih stabil port-port tu? Yang paling stabil saya tengok setakat ni adalah Yuntang ni lah. Okey. Masa saya beli dulu 100.5 saja. Yuntang. Okey. Boleh tengok dia punya model Yuntang. Okey. Ni model dia. Kalau boleh baca. Yang ni paling stabil. Okey. Setakat ni saya pakai untuk smartphone eh. Untuk smartphone boleh, untuk mirrorless boleh, untuk DSLR pun boleh. Okey, biarlah orang kata, tripod kau besar, kamera kau kecil je, tak apa. Okey, boleh. Maknanya Yuntang tu boleh letak DSLR. Yuntang 588, berat tak cikgu? Kalau bermain dengan video ni, lagi berat, lagi bagus. Okey, lagi berat tu lagi stabil. Okey. Gomi pun boleh juga. Terima kasih, Bibilia. Kalau tuan kalau nak buat video waktu nak bicycle atau ride, kamera pun sesuai. Ini dia kamera dia. Tak lagi kita tengok. Tak lagi saya buat promosi video ni, kita akan racun beramai-ramai. Okey? Okey, kita kembali balik pada slide kita. Tripod. Okey. So, ini flexible. Okey, ni tripod yang besar. Okey, tripod yang besar. Yang untuk DSLR tu boleh. Tripod eh, kalau lebih besar, lebih berat, itu lebih baik. Bagi saya itu yang lebih baik. Maknanya bila besar, bila berat ni, dia lebih stabil. Okey. So, saya guna Ulan Z. Okey. Saya pun ada Ulan Z. Okey, nanti kita tengok. Ini dia Ulan Z. Okey, ini dinamakan camera rig. Okey, camera rig. Okey, kita tengok sikit. Saya tukar sekejap, saya punya kamera. Okey, tuan-puan, untuk pengetahuan tuan-puan, saya bersiaran ni pakai Google Meet dan saya guna OBS. InsyaAllah, satu hari nanti, kita akan buat webinar OBS. Bagaimana penggunaan OBS lah. Okey, ini Ulan Z. Ini kita namakan dia camera rig. Okey, so phone kita akan letak di sini. Okey, saya buang dulu tripod saya. Okey, ini dia. Ulan Z. Oh, tak lock. Okey, so saya akan shoot macam ni. Okey, lebih stabil. Biasanya kita pegang, so kat sini. Ini adalah Ulan Z lah. Dan kita boleh letak mic kat atas dia. Okey. Dan kita boleh buat letak lighting. Simple lighting kat atas dia. Okey, ni so kita nak shoot, kita akan pegang kiri kanan lah.
Okey, ini untuk ulazilah. Macam mana suara boleh jelas eh? Okey, nanti suara kita akan cerita dalam bagi audio. Okey, kita akan gunakan kita akan ceritakan macam mana nak audio. Pakai kamera sendiri je, jangan pakai kamera kawan-kawan. Okey. Pakai kamera sendiri itu lebih bagus. Kita tahu macam mana perangai kita. Berapa harga ulanzi selalu? Okey, kalau tuan puan pandai, dia harga dia ulanzi ni boleh dapat dah harga RM30-40. Okey. Tapi kalau tuan puan pergi ke kedai kamera, harga dia RM100 lebih. Dekat Shopee harga dia kalau tak salah saya beli RM40-50 je. Okey. HP yang boleh pusing-pusing tapi kamera stabil tu apa nama dia puan? Sabar. Sabar semua. Bila cerita pasal gadget semua dah, sabar. Kita akan tunjuk lagi sebentar ni. Okey. Kita jual dulu benda yang murah-murah dulu. Kita jual benda-benda yang murah dulu. DJI. Okey. Kita jual yang murah-murah dulu. Okey. Tak lagi bawa kita jual yang mahal-mahal. Saya hari ni kira saya nak jual barang je. Okey. Siapa yang biasa masuk kelas saya tu, dia tahu. Saya akan ceritakan barang, kat mana nak beli, kat mana murah. InsyaAllah kita share je. Okey, ini kamera rig, kita boleh tengok. Okey, ini kamera rig Beast Grip Pro. Yang ni agak mahal sikit. Okey, yang ni agak mahal sikit, kita boleh attach lens kat depan dia. Kalau tak saya, saya harga dia lebih kurang $400. Tapi kat Malaysia tak adalah. So, tuan-puan mungkin ramai daripada TVET punya ni. So, boleh buat menggunakan 3D printer. Saya ada tengok dekat internet, dia ada 3D printer, kita boleh buat benda ni. Okey. Kebanyakan pun semua ada 3D printer dekat ofis kan. Boleh buat. Pakai ni lah. Okey. Yang seterusnya, jangan jual jual maruah sudah. Okey. Takut saya dengar ayat tu. Okey. Yang ni I.O. grapher for iPhone. Khas untuk iPhone. Okey. Kebanyakan yang keluar, mesti ada pegang kiri kanan. Okey. Untuk lebih stabil lah. Okey. Tadi saya ada cerita mengenai tripod. Tripod dengan monopod. Okey. Yang saya namakan dual pod. Siapa boleh jawab? Siapa biasa tengok dual pod? Kita ada laku keras. Kita ada tripod. Okey, tiga kaki. Kita ada monopod. Single. Pernah tengok tak dual pod? Monopod plus tripod. Kalau nak tahu, monopod dual pod tu adalah kita sendiri. Dua kaki. Macam mana kita nak stabil waktu shoot menggunakan dual pod kita ni? Tak pernah. Memang dia ada tapi kita tak perasan. Sebenarnya kita tu sendiri adalah dual pod. Okey, itu dia punya ni. Cik, suara dekat FB dah tak ada dari kawan FB saya. Tak apa, minta saya punya team alert eh. Suara kat FB dah tak ada. Suara tu merajuk kot. Tak apa. Nanti team saya ni, insyaAllah eh. Cik Syaril, Puan Izu, Cik Anik, Cik Rapai. Okey, minta tolong eh. Tengok kitanya. Kitalah dual port tu. Cik Usni dah jawab dah. Alhamdulillah. Hampa limit 500 user ke tak boleh masuk lagi? Boleh. Kita pakai ILJTM ni rasanya boleh semua. Okey, boleh lebih daripada 500. Kalau sesiapa yang tak dapat join kita punya Google Meet, boleh tengok dekat FB. Okey, kita juga ada bersiaran di ni, sound hilang. Alamak. Tak apa. Sound saya hilang ke ataupun sound di FB ke atau sound di Google Zoom ni? Google Meet ni. Tak lagi saya cakap sorang-sorang je. Kami okey dengar. Sound di Meet okey. Alhamdulillah, terima kasih. Muhammad Syarif, nama sama. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Syed Cik Syahran, Cik Fazli Mustafa. Saya punya team dulu. Okey. Okey lah bro. Okey. Alhamdulillah. Okey. Cik Kairwan Noah pun kata okey audio kita. Mungkin ada ni sikit. Tak maaf, tadi tu iklan je. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Nampaknya bila perkenalkan peralatan, masing-masing semua excited. Okey, yang seterusnya kita tengok. Inilah nama stabilizer. Okey, saya ada satu stabilizer dekat sini. So, kalau kita tengok stabilizer saya ni. Okey, DJI Osmo Mobile. Okey, dahulunya sewaktu dia keluar berharga RM1,500. Kemudian dia turun RM700. Sekarang ni harga dia cuma RM500 sahaja. Brand DJI.
Okey. Dan ada juga brand-brand lain yang yang orang kata tu lagi murah. Dia dapat 300, 400. Boleh dipercayai. Tak ada masalah. Okey. Sebab yang trusted orang kata sebab DJI ni dia menjual jenama dia lah. Okey. Ini dia DJI. So bila kita on. Okey. Bila kita on. So kita punya kamera dah, saya dah on eh. Walaupun kita bergerak, kamera kita still okey. Okey, zaman teknologi menggunakan gimbal, motorized ni akan stabilkan kita. Okey, dia sama macam teknologi drone. Okey, dia ada satu sensor, alah lupalah sensor tu. Dia akan stabilkan kita. Barometer ke apa? Tak ada, dia tak datang. Gimbal Zhiyun. Okey. Dan dia boleh goyang-goyang, kamera tu tak maintain, ya. Okey. 100 lebih pun ada, tapi tu exist. Exist ni adalah berapa kaki dia tu. Macam ni tu exist. Okey, kalau puan-puan pergi kamera tetap stabil, tapi janganlah kata ada gimbal saja buat macam tu kan. Tak boleh juga. Video tu akan jadi kocak juga. Yang ni dia hanya membantu je. Okey, ini untuk smartphone. Okey. Oh, matikan dulu. Yang ini untuk DSLR. Okey, ataupun ni sama je. Okey, cukup dah. Kalau katakan tuan-puan kata, smartphone tak best lah. Beli yang ni. Mirrorless. Lebih kurang RM2,500. Gimbal RM2,500. RM5,000. Okey. RM6,000 cukup. Complete set. Okey, anda kata nak belilah. Rindu barang ni. Rindu barang ni. Canon M50. Cik Fazli. Tak apa, nanti saya post ke LP Kangar. LP Jitra. Canon M50. Ya bang, Canon M50. Cukup dah. Memandai lah. Saya buat video kebanyakan ni pakai dia. Dulu saya pakai D700. D7000. D7K. Agak berat sikit. Buat racun ni. Pajak gerang kereta lah sini. Tak apa bang. Bayar rakyat ada bang. Pinjam je kat bayar rakyat. Apalah susah. RM300 je sebulan. Okey. Bayar sikit-sikit. Jangan pinjam alung je. Kalau tak adalah nak beli. Tak apa. Kumpul sikit-sikit. Kumpul duit raya. Okey. Yang dulu. Ni lah. Yang kami gunakan untuk gimbal. Ini orang kata mechanical gimbal. Okey. Tapi dia tak stabil lah macam tadi. Kita kena pegang dia. Okey, yang ni berat. Ada orang tanya. Tadi ada orang tanya berapa berat tu. Berapa berat tu fix welding boleh tahan lah. So, videographer ni kalau tak ada kerja dia akan main dumbbell tu lah. Okey. Sekarang smartphone dah banyak ada stabilizer. Okey, smartphone punya stabilizer yang saya kaji lah. Okey, kalau saya salah tu betul kan? Apa yang saya kaji, smartphone punya ni, dalam tu ada, dia ada dua jenis. Satu yang jenis, dia ada barometer dalam tu. Dia akan kekalkan kamera. Dan satu lagi, dia akan besarkan dia punya footage tu. Lepas tu dia adjust. Maknanya gambar kita tu besarkan, dia adjust bagi tak goyang. Okey, tapi iPhone punya stabilizer, ni besar cincin tu bang, alamak kantoi. Alahai, jual bawah pinggang. Seronok lah hari ni. Saya nak macam tu, maknanya kita bersantai, jangan malu-malu nak bertanya. Okey eh? So, kita tengok yang seterusnya. Gimbal dah tunjuk. Okey. Kita tengok peralatan kita yang lain pula. Okey, slider. Okey. Ini adalah slider. Slider ni penting juga. Okey, saya ada satu slider. Kalau tim tahu, tahulah slider ni saya pakai daripada bila. Sampai sekarang saya masih lagi gunakan ni. Okey, ini adalah slider. Okey. So, apa gunanya slider ni? Kita letak smartphone kita kat atas ni. Sebagai contoh, mana saya punya ni? Banyak sangat berat atas meja. So, ni smartphone kita letak atas ni. Untuk kita ambil slide ni. Slide. Okey. Kalau kita buat macam tolak macam ni, takut ada jejak tu. Maknanya benda ni kita akan letak atas stand. Dia fix. Kita tolak ni perlahan-lahan. Ikut kita punya ni lah. Laju pula. Dia tak boleh hentu. Maknanya slow je. Dan ada pula slider sekarang ni elektronik. Maknanya kita tak perlu tolak. Kita tekan button je. Jalan. Kalau tuan-puan nak buat video projek inovasi, itu salah satu idea lah. Okay, motorizekan dia. Maknanya dia jalan-jalan secara perlahan lah. Okay, itu kegunaan slider. FB. Okay, saya nak beli sekali. Saya beli sebuah harga RM78. Tak tahulah okey. Tak test lagi. Boleh pakai. Okey. Yang harga RM78 tu. Boleh pakai. Tetapi.
dia tak sebijak yang mahal. Okey. Saya slider Tuan Smart. Okey, slider ni kalau tuan puan nak buat video, dia adalah salah satu orang kata tu tool yang perlu kita buat. Pakai getah post plan pun boleh. Ha, boleh juga tarik perlahan. Okey, order kat BK Building. Okey, Cik Abi Nas. Ha, habis kita. Okey. Maknanya terpulang pada tuan puan macam nak buat channel, letak atas skateboard ke? Slider ni biasanya kita ambil gambar contoh. Okey, ni pokok bunga depan saya. Saya nak bagikan dia jadi foreground saya dulu. Saya tarik perlahan, tarik keluar. Seolah-olah macam mengintai tu. Ha, itu dia. Okey. Itu dia punya ni lah. Okey. Dulu saya pakai troli je. Boleh juga pakai troli. Okey. Saya dapat info daripada Cik Atok. Kita punya Google Meet dah maksimum participant 50 orang. Boleh tak boleh terima lagi. Cuba kita masuk dalam FB ILP Miri Official, insyaAllah. Okey. Itu kita punya ni. Baguslah saya punya technical lagi ni. Dia bagi tu. Scorecard. Cakap tak boleh masuk lah. Tapi tak ramai ni. Oh, rasa macam jadi artis pula. Okey. Tak apa. Jangan risau. Rakaman ni kita akan letak dekat Facebook kita. Kita akan upload di YouTube. Dan nota ni saya akan bagi direct pada tuan puan. Okey, nota ni saya akan bagi direct pada tuan puan. Saya bagi PowerPoint, bukan PDF. Kalau tuan puan nak pakai lepas ni, nak adjust ke, nak tukar gambar saya, tak apa-apa, nak handsome ke depan tu ke, tak ada masalah, nanti saya bagi. Okey, pakai scroll anak pun boleh. Asalkan boleh bergerak, bang. Belasah je. Rasakan dia beroda, ataupun pakai bahu kawan ke, suruh kawan gerak pun boleh. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Sebab video-videografer ni kebanyakannya sangatlah kreatif, saya rasa. Okey, kita pergi balik pada kita punya slide. Okey, peralatan yang seterusnya kita tengok. Ini pun ada slider. Okey, yang ni boleh DIY. So, saya percaya tuan puan ni sangat kreatif. Okey, bila saya tanya, pakai apa? Pakai troli, pakai ni. Pakai ninja walk. Ninja walk ni nanti kita tunjuk. Kalau saya lupa, abang beritahu. Okey, abang beritahu saya. Kalau saya terlupalah, Cik DPB ni ada, dia banyak bantu saya. Apa itu ninja walk? Itu cara-cara kita nak ni lah. Apa itu ninja walk? Nanti kita akan tengok. Okey, kawan-kawan semua dah masuk. Alhamdulillah, balik-balik pun tu. Okey, best terminal sebenarnya. Alhamdulillah, skateboard pun boleh. Alhamdulillah. Asalkan bergerak, boleh. Tapi, untuk pengetahuan tuan-puan, kalau tuan-puan nak ni, ada slider tu, salah satulah. Maknanya tripod ada, slider ada. Okey. Yang seterusnya, kita tengok slide kita yang seterusnya. Okey, setakat ni kita dah settle menceritakan mengenai penopang. Kalau saya dulu panggil penopang lah tu. Cikgu saya dulu, cikgu video saya dulu, dia panggil benda tu penopang. Okey, atau penyokong. Mana benda-benda yang untuk kita stabilkan kamera kita. Lutut dah goyang, eloklah beli. Ingat tu, lutut dah goyang tu ada sebab tu. Ada sebab tu. Anas eh? Okey, Abinas. Thank my partner. Okey. My group. Okey. Kita dah cerita pasal penopang ataupun bahasa yang senang faham, tripod. Sebab dalam smartphone ni kebanyakan video yang membezakan amatur dengan pro ni adalah kamera tu. Kalau gambar goyang-goyang itu amatur. Tapi ada juga profesional buat gambar-gambar goyang untuk RC. Okey. Siapa nama cikgu tu? Cikgu mana tu? Nama saya. Nama saya Muhammad Sharif Wan. Okey. Okey. So yang kedua kita nak tengok, kita dah settle satu bab peralatan untuk kita tidak menggoyangkan kita punya kamera. Encik Ben Rayyat ni, banyak barang menarik hati sudah goyang. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu salah satu tujuan kita hari ni untuk tuan-puan beli smartphone-nya barang dan lebih banyak video dihasilkan. Okey, yang seterusnya kita tengok konsep yang kedua sebab ada orang bertanya mengenai mic. Okey. So kita akan tengok mic-mic laku keras sifu. Mic-mic yang kita akan gunakan. Okey, dekat slide saya ni ada beberapa macam-macam mic lah. Okey, kita tengok mic yang pertama. Okey. Mic yang sedia ada. Sedia ada ini adalah mic yang di telefon kita. Okey, kebiasaannya ni mic untuk yang sedia ada ni adalah basic mic. Okey, basic mic, mic biasanya kat bawah. Dia basic mic. Maksudnya basic mic ni hanya untuk record
audio kita cakap dengan orang, kita call, hello, apa, kita nyanyi sikit. Dia bukan mic yang dia reka khas untuk better audio lah, audio yang cantik. Okay, dia adalah simple mic, sangat kecil. Okay, mic tu sangat kecil. So, dia punya keupayaan tu terhad. So, kita memerlukan external mic yang dia reka khas untuk capture audio dengan lebih jitu, lebih padu orang kata tu. Okay, sebab kualiti audio yang baik memudahkan kita untuk proses audio tu. Nanti bila kita balik, kita buat temu ramah dengan orang, audio kita tu lebih banyak ambient sound tu mana suara-suara belakang. Suara kita punya tu dah tenggelam. Okay, sekarang ni saya berada di umpangan bakun, tapi dengar air belakang, orang tak dengar suara kita. So kita perlukan external mic lah yang jauh daripada kabel. Yang pertama sekali kita tengok audio mic. Okay, yang pertama sekali kita tengok mic yang berbulu ni. Okay, mic yang berbulu ni. So dalam dia, kalau kita cabut, ada mic. Tu mic ni. Okay, so, kita tengok mic. Sekejap. Okay. So mic, ni is mic. Okay, lama dah tak buka mic. Ni dia punya ni, filter. So ada orang tanya, siapa boleh betul? Berbulu tengok mic. Apa guna mic ni? Jangan sangat dekat sangat promo ESA ni. Okay. Cut noise, cut dead. Itu semua bahasa-bahasa videographer. Cut noise, cut dead. Bahasa paling senang kita nak cerita. Buang bunyi yang tak elok. Wind filter. Okay. Bila kita bercakap, kadang-kadang ada bunyi dia boleh cut off. Kalau bunyi duk-duk kuat sangat, dia boleh ni. Okey, bukan penapis air liur, bang. Kalau kita tengok penyanyi tu, dia ada pakai, dia menyanyi tu mic, depan dia ada, apa? Ada pinggir kata tu. Itu bukan penapis air liur. Kalau sebelum, cikgu, kalau jual grosir ni, ada diskaun ke nak beli barang smartphone fotografi? Alamak, soalan tu. Tunggu saya buka Shopee size D. Okey? Okey? Guna benda ni adalah untuk membuang noise. Kadang-kadang kita cakap, ada terlebih treble atau bass tu dia akan cut lah. Ataupun kita buat shooting kat luar, penuh dengan angin, okay, dia jadi windshield. Okay, itu guna benda-benda. Sebut nama, cikgu dapat diskaun, insyaAllah. Sebut je nama saya. Okay? Okay, slide one. Siapa cari gimbal, saya ada jual. Okay, cantik. Nanti cari cik DP Media. Okay? Yang seterusnya, kita tengok mic kita yang seterusnya. Okay, ni mic kita yang seterusnya. Okay, mic ni dari reka khas untuk letak dekat smartphone. Okay. Dan orang bertanya. Ini dia punya solution. Orang bertanya, untuk kita cucuk mic dekat telefon kita ni. Okay, untuk kita cucuk mic dekat telefon ni. Kalau tuan-puan nak tahu, telefon kita ni, dia punya mic tu berbeza. Okay, dia punya mic tu berbeza, dia punya jack. Kalau kita tengok ni, dia punya jack ni sekali dengan headphone. Kita nak guna mic-nya. So, kita memerlukan splitter. Okay. Kita memerlukan splitter. Okay. Mono jack. Okay. Kita memerlukan splitter. Ni splitter. Okay. Kalau puan tengok, ni splitter kita. Okay. Ini splitter. Bila kita cucuk sini, sebenarnya jack ni, dia membawa mic dengan headphone. Okay. Mic dengan headphone. Sebab kan kita pakai hands-free kita tu. Ada mic, ada headphone. So, kita memerlukan splitter ni. Splitter ni memisahkan headphone dengan mic. Oh, hilang semua hijau. Okey. Sebab green screen. Ni hijau, ini merah. So, standard color is merah for mic and hijau for headphone. So, kita boleh cucuk kita punya mic ni. Okey, kita boleh cucuk mic kita ni. Kita tengok mic kita punya jack ke sini. Okey, kemudian ambil kita punya telefon, cucuk. So, ini sambungan dia. Untuk mic ni lah. Okay. Boleh tak saya tak ada kabel ni, kabel audio ni? Boleh juga. Tengok phone. Kadang-kadang dia tak detect sebagai mic. Okay. So, better beli. Benda ni paling murah lah. RM3 lebih. RM5 je splitter ni. Okay. Itu kegunaan dia. Naya kambing. Tengok. Lain macam. Sekarang dah banyak guna type C. Ada juga type C.
Saya tengok saya punya taksi ada tak. Saya punya barang ni terlalu banyak. Kadang-kadang saya tak tahu saya letak mana. Ha, saya tak bawa. Minta maaf. Saya beli taksi. Maknanya ada taksi lah. Taksi splitter juga kan. Ha, semua ada. Yang satu lagi tu, tu tak payah bercucuk ke? Okey. Yang satu lagi ni untuk headphone. Tak perlulah. Okey. Lepas kita shoot nanti baru kita dengar. Kalau nak dengar direct pun boleh. Okey. Ada tak mic yang wireless? Tak sebut. Oh, abang ni dia sekarang ni dia wireless banyak sangat. Okey, saya akan tunjuk. InsyaAllah ada. Okey. Type C juga ada splitter. Okey, yang satu tu tak ada tunjuk. Okey, settle. Okey. Ini adalah cordless. So ni cordless mic. Okey, yang saya pakai ni Comica. Okey. Ini hak LP ya. Okey, Comica mic. Okey, kalau puan-puan tengok dekat satu ada dekat saya ni. Okey, satu saya pakai. Ini adalah cordless mic saya. Yang orang tanya kenapa audio clear eh? Ah, ni cordless mic saya. Dia akan datang biasanya tiga lah. Yang saya ni dua. Satu receiver, dua untuk transmitter. Ah, ni mic. So letak ni dia sangat pick up. Okey, suara tak sedap pun jadi sedap. Okey. Itu tipu je. Okey. Harga dia agak keras sikit. Harga dia lebih kurang RM800. Tu yang biasa-biasa. Belum kita dengar yang Sennheiser lagi. RM1,500 bang. Tapi orang sebelah berdengkur pun boleh terdekat bang. Itu dia punya ni lah. Okey. Nak yang lagi murah sikit? Ada. Kita hari ni kita jual barang. Kita jual murah-murah. Jangan risau. Okey? Jangan risau. Okey. Yang ni brand apa saya tak ingat. Yang ni baru 100 lebih. Okey? Ini dia punya booster. So ini mic dia. Tapi yang ni kabel lah. Clip mic. Ini murah. 100 lebih je. Okey? Dia akan datang dengan bulu ni. Filter. Okey? Ni mic yang saya biasa guna untuk wawancara lah. Okey? Dengan macam-macam kabel. Kabel untuk smartphone ada. Yang ni tak payah beli splitter. Okey, Comica harga boleh dengar lagi nak dibandingkan dengan Rode. Ya. Dengan Rode, cikgu, dengan Sennheiser, oh itu semua inilah. Comica mahal, memang mahal tapi dia punya output gemesik bang, gemesik orang kata tu. Okey. Okey, orang akan tanya, kenapa apa beza benda tu kalau kita beli mahal dengan yang murah? Okey, beza dia mudah je saya cakap. Okey. Bila kita guna benda yang mahal, kerja kita lebih mudah. Tu je jawapan dia. Maknanya kalau katakan saya pakai mic yang mahal, bila kita pakai mic mahal ni bunyi audio tu dah padu dah jitu dah. So kalau pakai mic yang murah boleh pakai tapi audio tu kita kena banyak proses. Balik kita kena proses, kena letak compressor kat dia, noise cancel, noise gate semua kita kena buat. Ha, tu beza dia. Setakat kalau kita nak buat video-video dekat YouTube ni tak ada masalah. Kalau kita tengok video-video di YouTube, di social media, audio ni sangat penting juga. Tapi kebanyakan bila orang tengok social media ni, dia tak dengar audio. Kalau kita tengok kebanyakan video-video di social media, dia ada subtitle bawah tu. Walaupun audio dia bahasa Melayu, tetap juga ada subtitle kat bawah tu. Tak apa. Sebab biasanya orang tengok social media ni, dia tengok sorang-sorang. Ataupun dia tengok di tempat orang ramai. Dia tak nak orang mengganggu orang sebelah. Dia tutup audio, dia baca subtitle. Itu tujuan subtitle. Kadang-kadang kita fikir juga, kenapa video kau ada subtitle? Okey. Contohnya, dia duduk ramai-ramai dalam LRT ke, dalam bas ke, dia akan ni lah. Okey. Okey. Ada tak yang nak bertanya? Sama lah cikgu. Saya nak tengok. Saya tengok video, tak buka suara. Brand Boya apa? Okey. Yes. Yes. Boya. Saya punya mic Boya tak ada. Bukan Boya Boya. Yang tu murah sikit. Okay, cincin ada jual tak cikgu? Okay, ada. PM tepi. Cincin ni kita ada letak something dalam ni. Apa pakai cincin ni, insyaAllah dia punya shot semua okay. Tak ada lawak je. Okay. Brand Boya pun okay. Itu untuk mic lah. Okay, yang ni kita tengok mic filter. Saya pun dah tunjuk dah kegunaan dia. Okay, yang sebelah ni brand Boya. Okay, kalau kita tengok. Okay. Nampaknya ada ni. Kamera Raja kena. Okey, saya nak repair sikit ni. Close up, okey. Riser saya kena tutup jap suara dia.
Think sekejap Tak. Mana tu? Ni. Hey. Beza je harga puan ni. Kau check tengok dulu baru dulu. Pernah dengar beli, pernah perlu ke beli charge box? Dan nak beli ceramic mic atau boya box. Charge box tu macam mana eh? Betul cakap di Pimedia. Beza harga je. Ceramic ni pun cantik kak. Beza boya ni dia cerita dia macam-macam eh. Boleh dikatakan terpati lah bagi saya. Terpati daripada brand-brand yang mahal. Tapi dia berkualiti. Contohnya macam kita pakai flash, kita pakai YN. Kalau kita nak beli flash Nikon tu dia mahal. Tapi boya ni setakat ni, kalau untuk biasa-biasa dia, dia dah memadai lah. Dan harga dia sangat murah lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok apa pula. Saya buka Photoshop ni. Okay, kita kembali pada slide kita. Okay, ini tadi audio splitter yang saya tunjuk ni. Okay, sekarang ni kita, saya dah ceritakan yang pertama sekali adalah tripod, penopang, dan kita dah cerita pasal audio. So kalau ada sebarang pertanyaan, just terus je tanya, jangan malu-malu. Okay, audio pun saya dah cerita. First kali, video untuk smartphone perlu tidak bergoyang atau fix. Yang kedua, audio kena cantik. Macam mana audio nak cantik? Kena buat sedikit pelamburan untuk beli external mic. Ada yang berharga RM30, RM40, terpulang pada tuan-puan. Bagi saya, jika peserta ini misalnya, boleh bukan dengan roadset. Okey, terima kasih. Kita punya admin, Cik Rafai. Siapa nak tanya, boleh tanya direct. Takut terlupa. Di hujung-hujung nanti takut lupa. Mac yang ada parabola tu jenis apa yang boleh fokus sound? Parabola. Oh, itu zoom mic kot. Dia boleh tembak jauh. Okay, tu zoom mic mungkin. Dan parabola eh. Yang tu dah macam tangkap frekuensi lah tu. Saya faham, saya pernah tengok mic tu. Dia ada serompong belakang, dia ada condenser mic kat depan. Okay, yang tu nak mengintip okay kot. Okay, itu yang ni lah. Paranormal, alamak. Jangan macam-macam bang. Okay, saya tak apa, siang tak apa. Saya ni takut sikit. Okay, dah cerita pasal audio. AFT boleh fokus sama penonton. Okay. AFT tu apa AFT tu? Academy Fantasia. Ke bola. Okay. Tak apa. Macam ni saya seronok. Maknanya ada orang kata barang-barang yang ni. Mungkin saya pun tak pernah tengok barang tu. Tapi saya tahu nama sendiri tak tahu. Tuan-puan boleh share dengan saya insyaAllah. Okay. So penopang dah settle. Gambar dah statik. Dah cantik. Audio pun tuan-puan dah boleh capture. Okay. Maknanya dua benda ni dah okey. So kita tengok yang ketiga. Kita sebenarnya buat smartphone video ni, kita cari kelemahan dia. Apa yang smartphone video ni tak boleh buat, yang kamera besar boleh buat, kamera video besar yang boleh buat, kita atasi benda tu. Okey, kita tengok slide saya yang seterusnya adalah lighting. Okey, kalau saya dapat tunjuk lighting yang saya sedang gunakan untuk saya punya webcam ni. Ada satu box, dua box kat atas, ada drop light satu, ada dua ring light kat depan saya. Tu pasal hari ni saya nampak putih sikit. Kalau tak saya ni taklah secerah ni. Tapi benda tu sebenarnya tinted eh tuan-puan. Benda tu tinted, dia boleh ubah nanti. Tak apa. Okey, kita terus balik pada pembelajaran kita. Kita tengok nak lighting. So lighting yang pertama, yang paling murah ni, lighting yang kecil untuk kita letak di atas gimbal kita. Kita punya rig. Okey. So kita tengok lighting-lighting yang ada. Okey, sekarang ni dah mudah. Semua zaman LED. Okey, ada juga lighting jenis macam ni. Okey, atas bawah. Tapi kita kena ingat
Sementara sebelum kita nak menggunakan lighting ni, kita kena ingat berapa kekuatan cahaya yang kita nak guna. Kalau katakan lighting kita terlalu kuat, gambar tu jadi tak cantik lah. First sekali, kalau bila sampai je tempat untuk kita shoot video ni, apa yang I will improve my YouTube quality. YouTube one before can stabilize the video, but okay, how, macam mana nak stabilizekan video? Volume, yes, okay. Naikkan volume OBS, okay. Saya punya ni kata volume OBS saya tak berapa kuat. Okay, saya naikkan lagi. Okay, bila kita sampai je tempat tu kita nak shoot, firstly kita kena ingat, okay, tripod aku dah ada, audio aku dah cantik, kita nak check lighting. First kali kita kena tengok ambient light kita. Ambient light ni adalah cahaya semula jadi, itu yang cantik. Okay, andai kata kita tidak ada pilihan untuk mendapatkan ambient light yang cantik, okay, ambient light ni adalah cahaya semula jadi yang ada kat situ. Biasanya outdoor lah. Kalau indoor pun kita akan pergi tempat-tempat yang berhampiran dengan tikam, dengan lampu, bagi cantik. Tapi bila tak ada benda tu, kita perlukan additional additional light. So apa yang kita perlukan adalah lighting-lighting yang seperti inilah. Okey, dia tanya Cik Dud kata macam mana dia nak improve dia punya stabilizer. Cik DP Media kata you can buy the gimbal. Okey. Yang pentingnya gimbal, kena beli gimbal ni lah, gimbal. Dia dalam app pun, with app pun dia ada gimbal stabilizer. Tapi bila pakai gimbal tu, bila using stabilization in app, he resize your pixel. Dia besarkan pixel kita, dia adjust. Tu yang dalam YouTube, gambar tu jadi tak buat quality, dia drop lah. Macam saya cerita tadi. Okay. Kita kembali balik pada lighting kita. Itu adalah salah satu lighting. Kebanyakan ni lighting ni datang sekali dengan rig. Maknanya kita boleh letak ni. Okay, kita tengok lighting yang jenis lain yang biasa digunakan oleh influencer. Ataupun influencer. Boli, joyo, gimbal, sodap. Nyaman. Okay, ini adalah ring light. So, kita tengok. Kita punya ring light. Ah. Okay, this is a ring light. So kat sini letak phone kita. Okay. So yang ni USB. Okay. USB. Dan kat sini kalau kita tengok banyak sangat button. Okay, kita boleh tukar dia punya color. Sama nak pergi warm, merah ke apa. Okay. Apa kebaikan ring light ni? Dan kenapa ramai pakai? Ring light ni untuk selfie cantik. Ataupun untuk video yang depan lah. Satu best dia, dia bila dia bulat, dekat mata kita ada cache light. Dinamakan cache light. Flashlight ni mata kita tu ada bulatan cahaya tu. Nampak cantik sikit lah. Dan dia boleh cover muka kita semua. Okay. Yang ni sangat murah. Nak beli, kalau anda kata anda nak beli, better beli yang besar terus. Okay. Jangan yang beli kecil-kecil. Okay. Ini ring light. Okay. Yang tadi tu LED light kecil ataupun beli LED light yang besar ni. Okay. Dia datang sekali dengan bandor. Ni nama dia bandor. Okay. Boleh saya buka. Kita boleh adjust dia sama ada nak kuning ke merah ke. Okay, wavelength dia. Okay, hilau bang, alamak, sorry, tertembak pula. Ha, okay, ni. So yang ni yang kecil, ada yang lebih besar lah. Okay, kalau kita tengok yang dekat slide saya, ni yang paling best lah ni. Okay, dia menggunakan 2 biji bateri besar, lebih besar daripada kertas A4. Okey, yang ni ada tak, harga dia dalam 300 lebih kot. Yang ni satu kena ni lah. Okey, susunan lighting pun nanti kalau mungkin ada yang nak advance macam mana susunan lighting, sebab lighting ni sangat penting. Kita tak boleh tembak direct. Okey, kita bila kita tembak direct ke muka kita, lighting ni video kita tu dia tak jadi macam normal. Okay. Video kita tu nampak sangat kita menggunakan lighting yang keras. Okey. Guna softbox. Okey, kalau DP Media kata, kalau boleh tengok dekat spek saya eh. Dekat spek saya boleh tuan-tuan boleh tengok ada ring light, ada softbox, ada ni ha. Kalau pakai light tu tak ganggu ke yang pakai spek? Dan maksudnya light itu terbias pada spek.
Okey, betul. Macam pakai light banyak-banyak ni, pet kita akan terbias. Macam mana cara kita nak buang biasan tu? Sama ada light tu kita letak jauh, satu, slow kan, ataupun dekat kamera kita ni, okey, kita kena pasang something lens. Okey. Lens CPL nama dia. Dia akan buang buat biasan tu. Okey. Kadang-kadang waktu kita shoot, light kita ni, kita jangan bagi orang pegang. Contoh dia pegang macam tu. Manusia yang pegang. Bila pegang light ni, light tu akan bergerak-gerak. Orang pegang, biasa kita akan letak stand. Dan kita akan cuba letak light ni supaya tak ada biasan. Respect. Biasanya kita akan letak tepi. Tapi, bila kita letak tepi macam ni, sebelah sini terang. Sebelah sini akan jadi gelap. Betul tak? So, kita perlukan dua light. 45 degrees, 45 degrees. Okey, bila 45 degrees, dia jadi cantik sikit. Ataupun, tembak daripada atas. Jangan depan. Kalau depan, you pakai ring light, okey. Okey, dia akan nampak bulat. Okey, itu dia punya... Dia punya ni lah. Okey. So, bila dah sampai ke depan nak shoot tu, lighting, kita setting. Okey. Dan dia akan... timbul lah isu-isu macam cik ke puan ni. Attack batu pahat. Bias kata. Kena 45 degree dari model. Ya, standard. Standard untuk lighting, 45 degree. Siti Haryati hadir. Okey, standard untuk ni 45 degrees. Maknanya 45 degrees macam ni. Saya tunjuk dengan tuan-puan semua eh. Ini dah jadi advance dah ni. Tak apa, kita share. So 45 degrees untuk lighting, you must put here. Okey, tapi ni dekat lah, jauh. Dan satu lagi sini. Okey. Dua-dua ni, biasanya kita akan control. Satu, yang ni kuasa dia satu, yang ni mungkin 0.45. Kita tak boleh sama satu-satu. Kalau satu-satu, dia punya muka tu tadi macam putih sangat ke kanan. Macam mana cakap? Sebab ikut lumrah dia, seseorang tu perlu ada bayang. Sebab matahari kita satu. So, kalau kita push ni, kiri kanan ni power sama ke muka, dia tak ada bayang. Umpamanya macam matahari kita ada dua. Dia nanti tak apa. Nanti insyaAllah, request lah dengan LP Miri untuk kita cerita buat video lighting for photo, videography. Panjang cerita tu bang. Tapi kena hadir di LP Miri. Book tiket flight flight kita buat. Kat sini semua kita ada equipment. InsyaAllah kita akan cuba share. Okay. Alright. Lighting settle. Okay. Ada satu lagi yang terakhir saya nak tunjuk. Iaitu additional lens. Okay. Kalau kita tengok ke dekat sini, ada macam-macam lens. Okay. Perlu ke beli benda ni? Key light, back light, fill light. Ya, Cik India. Apa itu key light? Apa itu back light di belakang? Apa itu fill light? Semua tu kena belajar. Okay, ada teknik-teknik dia. InsyaAllah. Kalau ada nanti PM tepi pun, insyaAllah. Okay, nombor saya ke, nombor LP ke, nanti kita share. Okay, kalau kita tengok ni macam-macam ada. Ada CPL, ada warna merah, ada warna biru. Ini semua additional lens lah. Tapi kalau kita tengok pakai additional lens ni, lens saya ni ada tiga belakang. Macam mana nak pakai? Memang tak boleh lah. Biasanya additional lens ni untuk kamera-kamera yang lama-lama dulu yang ada satu lens je. Ada juga orang tanya saya, kamera telefon ni kenapa banyak sangat lens ? Siapa boleh jawab? Dalam gambar ramai lah. Kan? Kenapa banyak? Oh, lagi banyak tu sebenarnya lagi hebat. Pertama kau ada tiga biji kamera. Sebab lens kau tiga. Macam saya dah ada tiga. Kenapa ? Siapa yang boleh jawab? Kenapa telefon saya ni banyak lens? Kenapa telefon tuan perempuan ada banyak lens kat belakang ni? Lain fashion. Contoh. Form factor. Betul. Form factor tu, faham tak form factor ni dia punya crop factor kan? Ada lagi. Lain gunaan untuk setiap situasi. Ada lens untuk wide, ada lens untuk portrait. Itu jawapan dia. Senang. Kan? Nak bagi orang faham kalau kita cerita crop factor tu dia besar. Ada lens untuk wide, ada lens untuk crop. Tu dia cerita dia. Sebab lens belakang ni, dia tak sama macam lens ni. Okay, boleh pusing-pusing. Lens kita belakang. So dia buat, saya ni nak guna pun tak apa. Kalau nak tahu guna lens tu, buka kamera kita ni. Contoh, buka kamera.
tutup satu ni lain. Kita boleh tahu apa kegunaan lain tu. Saya sedang menutup lain saya. Okey, yang ni untuk close up. Dia ada guna dia. Maknanya yang ni untuk wide, yang ni untuk ni. Tu dia punya tu. Yang tu untuk makro. Tengoklah, dia ada banyak kan. Lagi banyak lagi bagus. Katanya macam itulah. Okey, untuk lens yang megapixel tinggi, ada lens dia. Sebab ni belakang ni. Macam contoh kalau kamera biasa, kita kena buka lens dia tukar. Ni dia letak siap-siap kat belakang ni. Tu pasal banyak. Okey, mula-mula keluar dulu ada black and white, ada yang color. Bila processing dia akan cantum. Gambar tu jadi macam HDR sikit gitu. Lagi banyak headphone tu lagi okey. Lagi banyak okey, lagi banyak fasenlah. This lens terbaik. Betul. Itu dah semua harga-harga kayangan dah tu. Okey. Walaupun kita apa telefon kita Samsung ke iPhone ke kamera iPhone power tak? Macam default okey. Okey, iPhone ni macam contohlah ini saya punya kajian ataupun pandangan saya. Apple ni dia lebih pada benda-benda macam tu. Okey, contohnya kalau nak buat editing pakai MacBook, telefon dia kamera dia research dia pada iPhone lah. Okey, research dia pada kamera tu sangat tinggi lah. Okey, Huawei P30. Sekejap lagi perang ni. Aku kata iPhone bagus. Aku kata dia ni. Okey. Mana-mana pun tak apa. Tapi, Pak kata saya tadi, kalau kamera kita mahal, kerja kita lebih mudah. P50. Saya pun tak ikut pun. Saya punya telefon pun saya ambil kat Cellcom. Entah apa je nama lah. Tapi insyaAllah lah. Dah banyak lah video saya hasilkan. Okey. Detailing lens lebih kepada lens atau aplikasi. Okey. Detail lens ni, lens tu dia capture gambar. Aplikasi ni dia bantu untuk capture gambar tu. Okey, detail bergantung pada lens. Lens yang besar sensor lagi okey. Lens yang besar sensor lagi okey. Hasselblad bro. Hasselblad jangan cerita. 100k punya harga barang. Nangis kita tengok ni. Kalau drone Mavic Pro kot dia pakai Hasselblad. Maknanya kamera tu jenama dia punya lens tu Hasselblad. Okey, tak apa. Itu semua-semua advance. Terima kasih kawan-kawan. Bagi yang tahu, Google Pixel pun okey. Bagi yang tahu, cerita. Kita berkongsi kat sini. Contoh macam kata P300 Hasselblad. Bagi yang tak tahu tu, nanti boleh ambil tahulah. Ada buat video pasal perceritaan, pasal video teknik dan sound. Kan ada TikTok tak? Ada buat video pasal perceritaan, video teknik dan sound. Okey. Saya ada TikTok. Tapi TikTok saya lebih pada orang kata tu, biasa-biasa je. Okey. Kadang-kadang pergi tempat, pergi ride itu. Okay. Kalau nak tengok, ada saya ceritakan dekat YouTube saya lah. Channel YouTube saya. Okay, ada dah sikit. Macam kelas-kelas ni, banyakkan saya. Sebelum ni kelas dengan JPJ semua saya save. Saya publish ke YouTube saya lah. Okay. Encik Ryan nanti kalau nak tahu, insyaAllah saya boleh share. DM saya lah nanti. Okay. Kenangan attachment lebih bagus untuk smartphone. Penggunaan attachment lebih bagus untuk smartphone. Zoom inline. Zoom in lens ni macam mana tuan? YouTube tuan sekali lagi nama Hikayat Picture. Okey, Hikayat HF handphone dah ada lebih dari lens tak dapat guna zoom. Okey, zoom nanti kita akan cerita apa zoom yang ada pada smartphone kita. Okey. Kita akan cerita. Okey, kita akan pergi pada slide yang seterusnya nanti. Okey, kita akan pergi pada slide yang seterusnya. Itu slide 2 iaitu produksi video. Okey, sementara tu kita akan buka soalan. Okey, kita akan buka soalan untuk tuan-puan bertanya. Dan andai kata saya tidak dapat menjawab soalan tu, minta bantuan kawan-kawan yang lain untuk bantu saya menjawab ataupun saya akan cuba jawab juga mengikut saya punya pengalaman lah. Okey. Okey, ada soalan. Software Zoom, Zoom VS Optical Zoom, apa beza pro and con? Okey, satu lagi saya ada slide ni Cik Syahran. Saya ada slide ni how to connect my Audio Technica USB mic to Android smartphone. Maybe you can use USB adapter Type C to USB. Optical zoom cantik lagi, betul. Tuan, apa app yang mudah untuk buat video ikut letak bit? Dekat, kalau saya pakai, kalau saya guna komputer, Cik Syarif, kalau saya guna komputer,
Saya pakai MacBook, saya pakai Big Marker Pro. Big Marker Pro. Maksudnya dia ada bagi big dekat kita punya timeline tu, dia ada dekat tanda. Okey. Kalau tak dia ni lah. Okey, terbaik Cik Syarif. Ni Muhammad Syarif ni, Cikgu Syarif saya ke? Syarif Zulkifli ke? Okey. Tak saya tu. Cikgu saya eh. Muhammad Syarif, CapCut ada buat detector untuk set audio scene dengan video. Ya, itu pakai template. Okey, CapCut tu yang pakai template tu dia ada ni lah. Saya guna Final Cut Pro. Ya, Encik Ismail. Saya guna Final Cut Pro. Okey. Video-video menggunakan smartphone ni, yang saya gunakan untuk saya punya office saya, benda-benda yang simple. Contohnya, perhimpunan pelajar. Okey, perhimpunan staff. Sebab saya punya konsep, saya nak orang capai video tu, final video tu, cepat. Contohnya, bila saya shoot. Lepas tu, diorang tengah makan tu, saya edit, diorang boleh tengok video tu cepat. Ha, maknanya untuk social media saja. Admin ada pautan kehadiran tak? Okey, kita minta admin kita Puan Izu untuk masukkan pautan kehadiran kalau bolehlah. Okey, kalau dah sampai masanya. Tuan nanti share teknik mengambil video dari segi angle. Ada. Ada semua tu. Untuk slide yang saya yang ketiga, Cik Ryan. So, bagi ni, kita cerita hanya untuk peralatan je. Kita pun dah jual peralatan, kita pun dah racun gila-gila untuk tuan-tuan beli. Okay. Kejap lagi kita akan cerita macam mana pergerakan kamera, macam mana komposisi dia. Ha, sebentar lagi. Okay. Di akhir program ni perlu mengisi kehadiran dan sedikit. Okay. So kita punya admin kata, Izu kata di akhir program. Dia dah tak sabar lah tu nak dapat sijil tu. Sebab apa nak dapat sijil, nak pergi shoot dah tu. Okay. Dia dah orang, oh dah excited dah. Oh, aku ada benda ni semua. Okay, kita bagi dekat kita punya komentator Encik Zul. Boleh Encik Zul? Untuk mengulur sikit untuk sesi pertama ni. Audio Encik Zul tak dengar Encik Zul. Sementara saya menjawab soalan-soalan ni, boleh Encik Zul ni. Tak ada audio. Banyak shoot guna smartphone, more better camera ke macam mana? Okey. Cik Taza, soalan tu. Ya, take file dulu. Okey, take file. Cik Fikri boleh take file. Kita ambil take file. So, saya cuba menjawab soalan-soalan dalam chat ni. So, Cik Muntaza, kita guna smartphone, better, more better dari kamera ke macam mana? Okey, smartphone ni dia ada hard dia. Video yang kita nak buat buat smartphone. Contohnya macam saya, video-video smartphone ni lebih pada video-video saya buat DIY. Okay, saya pergi jalan-jalan ataupun simple-simple majlis. Okay, kalau kamera ni video-video yang kita nak buat yang lebih high quality. Kita tahu smartphone kita ni dia sangat terhad dia punya quality. Okay, tengok video. Oh, short video. Terima kasih tuan. Okay, short video yang orang kata tu yang biasa-biasa. Contohnya, kalau tengok YouTube saya, saya banyak buat DIY. DIY restore motor, kadang-kadang DIY buka peralatan. Ha. Hanya ini, smartphone tak sesuai ambil video. Tengah shot bini call pula. Okey, lama kantor pelajaran. Dia ada satu gini dekat slide saya. Sebab tu, shoot, kena onkan flight mode. Ha. Ada shooting video wedding pakai smartphone. Ada Cik Ryan. Kalau kita tengok sini, you nak bajet rendah, kita shoot pakai smartphone. Tapi smartphone kita tu penuh dengan gadget-gadget lain lah. Ya, Encik Zul. Silakan Encik Zul. Ya. Tanya ni dia buat. Okey. Okey, orang kata paling bintang lah itu. Dia minta pencet lah. Untuk orang itu. Apakah kebutin yang paling bagus lah? Peralatan kah? Bukan peralatan. Resolution untuk orang kata pencet kan. Berapa pencet. Ada berapa. Oh, utility ya? Ya. Ya. Untuk jadi YouTuber. Untuk jadi YouTuber tu lah. Okey.
Untuk jadi YouTuber eh, kebanyakan eh, kalau kita tengok eh, ingat tak suatu masa dahulu, masa kita PKP, ada seorang wanita India membuat masakan dan dia menjadi famous di YouTube. Dia tak perlu pun kamera-kamera yang mahal. Just ada smartphone yang boleh merakam dan boleh edit. Tapi sekarang ni kalau kita nak tengok pasal apa spek kamera, tak ada dah kamera yang bawah yang rendah-rendah. Okey, maknanya memadai ada kamera phone. Okey, ada kamera phone satu, ada mic satu dan ada stand satu. Tu tiga benda yang saya cerita tadi tu perlu ada untuk basic lah. Tak kira jenama apa. Okey, lagi mahal smartphone, lagi mudah buat kerja. Kalau smartphone kita tu murah, lagi susah kita buat kerja. Dia Cik Ryan Ekal, Sugu nama dia. Ada satu function dalam Google Photo, boleh edit stabilizer video. Ya, betul Cik Fazli. Dia, kita boleh edit dia punya stabilizer video tu. Tapi, dia akan turunkan kita punya resolution sebab dia besarkan gambar tu kan. Contact dan selfie. Cek je ni, rahsia. Okay, Cik Mustazah. Yang penting content rate. Ya, dia cepur. Orang kadang-kadang, dia nak tengok content tu, Cik Zul. Dia nak tengok content tu. Kalau kita tengok video kat YouTuber, kebanyakan content. Yang paling nak laku, yang saya tengok lah, yang paling laku di YouTube sekarang ni, video-video orang mancing. Sebab apa dia akan dapat jam tayang tu lama. Sebab apa? Orang akan tunggu, betul ke dia dapat ikan? Betul ke dia dapat ikan? Lelah tak dapat ikan pun. Ada seorang YouTuber daripada Indonesia, okay, dia rakam gambar dia tidur sepanjang malam. Orang nak tengok dia tidur macam mana. Itu pun boleh jadi content. Okay. Sekali niaga tu tuan, video dalam smartphone terrendi slow sangat. Ya, sebab prosesor kita kecil. Okay. Kalau guna setting 24 minit, perlu slowkan speed lagi untuk promotion. Okey. Kalau tuan puan pakai 24 frame per second motion shoot, masa nak slow speed tu, masa nak edit tu, efek slow motion tu jadi, cuma gambar tu tak smooth. Dia jadi gantung gitu. Melainkan kalau masa shoot tu kita memang shoot dekat smartphone kita kan boleh set apa slow motion tu. Okey. Muhammad Rafi tadi tanya, oh Encik Adam, minta maaf tanya tentang best solution untuk YouTube. Okey, saya silap rupanya, saya tak dengar sangat. Terima kasih Encik Adam. 720. Biasanya untuk YouTube Full HD kita tak 720. Walk down le sorang-sorang. Okey, okey. Encik Puan nak buat video, nak selit lagu. Okey, kita akan share nanti Cik Rohaida, kita akan guna CapCut lah. Okey, CapCut kita boleh buat lah. Okey. Okey, Bimda, okey, dia sudah tanya level smartphone dengan kamera digital. Macam saya memang start bermain dengan video-video kamera. So smartphone ni baru je sebab zaman sekarang tadi dia ada beza dia. Okay. Kalau kita tengok pun kita tahu itu daripada smartphone dan itu daripada video cam. Dia punya kualiti tu tak sama sebab prosesor yang digunakan untuk smartphone ni sangat kecil. Nak bezakan dengan yang besar lah. Wah, kena update DSLR. Okay. DSLR pun boleh, mirrorless pun boleh. Saya pakai mirrorless je, M50. Okay. Mirrorless A6300 pun okay. Setakat ni saya pakai M50 4 tahun dah, Alhamdulillah. Biasanya ada mood video raw yang membezakan dengan smartphone. Okay, betul. Okay, sekarang ni kalau kita tengok smartphone pun dah semakin menghampiri dia, tapi dia tak boleh lawan lah GoPro tuan. Okay, GoPro pun sekarang ni pun dia dah datang lah dengan apa orang kata tu, stabilization GoPro. Oi, depan mata GoPro 7 itu pun dah hancur dah. Okay, Insta best lawan sekarang ni. Insta telah melawani GoPro. Okay, dulu saya pakai GoPro, saya start dengan GoPro 3 plus. Okay,
Pakai basic-basic kamera pun bagus. Tak payah invest besar kecuali nak jadi pro. Yes. Okay, anda kata tuan-puan nak jadi profesional ataupun nak test market. Contoh aku ni boleh ke jadi? Beli yang biasa-biasa dulu. Tuan, cerita sikit pakai Insta360. Ada yang latest punya. Okay. Saya cerita sikit eh. Okay. Saya buka saya punya ni. Ada orang bertanya pasal Insta. Sebentar eh. Saya cerita dia. Jika nak slow-mo shoot 60 ke atas. Jika shoot berapa-apa, dia slow-mo jadi cukup. Ya. Yeah. Betul cik ni. Okay. Ada orang bertanya tadi mengenai Insta. Saya tetap nak cerita selepas saya Insta. Okay. Insta ni dia dia akan capture 360. Okay. Ni satu kamera dia. Ni satu kamera dia. Yang saya punya ni Insta X1. Sekarang ni dah Insta X2. Okay. So dia akan shoot 360. Kalau tengok dekat YouTube saya, ada seolah-olah drone ikut saya. Kita pakai stick. Dia ada stick dia. Okay. Ni stick dia. Okay. Ni invisible stick. So dalam gambar kita nanti, kalau kita pegang macam ni, okay, stick ni tak nampak. Sebenarnya stick ni stick biasa je. Okay, sebab video ni dia capture by by angle, lepas tu dia stitch. Dia sambungkan. So dia ni 360. Okay, sekarang Insta X3 pun. Ha, dah ada Insta X3 lah. Kalau lepas je baru keluar X2. Okay, dia lebih waterproof lah. Yang ni tak waterproof. So kalau audio dah kacau sikit dah. Okay. Hilang audio saya. Bateri habis. Betul-betul. Okay. Bateri habis. Okay. Check hey. Okay. Tukar bateri. Bateri habis. Sorry. Okay. Bateri habis. Tak perasan. Okay dah. Okay. Baik, dah datang dua eh. Satu standby. Okay. Saya nak buat buat kayu beskal. Okay. Kalau kayu beskal, pasang stick ni, letak ke depan lah. So, umpama macam orang tengah rekod tuan naik beskal lah. Ha, ni. Okay. Harga dia dalam 2K lah. Okay. Pandai cari. Ya. Okey, ni install lah. Dulu kita pakai GoPro. Okey, GoPro hanya capture depan. Tapi kalau GoPro yang baru tu, GoPro apa saya tak ingat. Dia pun ada yang 360 lah. Okey, lepas kita ambil, kita shoot. Kita kena edit dulu. Okey, kita kena edit. Dia ada software dia untuk edit. Turun charge mic tu. Okey, contoh. Kalau boleh tengok, mic dia punya ni software pun agak ni, kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih kat mana kita nak ni dia. Angle mana kita nak. Itu untuk ni lah. Insta, tak apa. Nanti kita buat lah online webinar mengenai Insta saja. Insta dengan GoPro, Action Cam. InsyaAllah, minta je dengan IP Miri. Kita sediakan. Okay. Siapa geng Insta 360? Okay, boleh masuk ni. Insta boleh masuk dalam air macam buruk. Dia ada untuk saya dia ada casing dia. Okey, itu Insta yang baru S2, S3. Dia boleh waterproof. Ada okey, nak tanya kira apa barang guna wireless ni cable mana okey cepat sama ambil bateri ni. Okey, daripada Cik Nizam Shah daripada ni. Okey, kebanyakan sekarang ni semua nak guna wireless. Kalau kita tengok dalam MCP pun, multi-cable production pun semua guna wireless. Better yang sebaiknya is pakai kabel. Tapi kabel ni dia punya management kabel tu agak susah. Kabel management tu susah. So, dia orang akan banyak guna bateri lah. Okay. Sekarang ni teknologi untuk bateri pun, bateri lipo pun dah tinggi. Untuk habis bateri tu, tu je satu kekurangan dia. Tapi kalau kita nak tengok, mic kabel dengan mic wireless, my cable is better lah. Bagi saya lah. Okay, Cik Saran, minta je. Minta je dengan roster saya. Nanti mungkin roster saya dan tim saya tengok. Okay.
Ada yang nak minta pasal action cam. Mungkin kita boleh akan ceritakan dalam masa sejam, dua jam. Ni lah. Action cam. S2, S3 waterproof. Ya, Cik Ryan. Okay. Start daripada GoPro 4 ke 5 tak silap saya. Dia dah waterproof tanpa menggunakan casing. Okay, yang ni saya memang waterproof lah. Okay. Kadang-kadang orang beli, orang takut. Berapa saya beli? RM2,000 saya beli GoPro ni. Okay. Tapi bila kita beli GoPro ni, kita tengok tepi ni macam tak percaya je. Dia punya seal ni. Tapi saya dah ambil dalam air banyak kali dah. Air laut, air sungai, kolam. Okay, tak ada masalah. Boleh PM nanti. Okay, rooster kita Puan Zuraida. Boleh PM untuk next khusus webinar. Ataupun khusus bersemuka tu lagi best. Okay, my fly kat Tinggeri. Macam-macam tempat boleh menarik kita dulu belok pergi. Cistago tu boleh masuk air. Audio jadi selik kadang-kadang. Okay, betul. Okay. Sebelum, tahun lepas saya buat kelas dengan JPJ seluruh Malaysia, ada JB bersama Cikgu Sarif. Sekarang ni diorang dah menggunakan ISTA ni untuk enforcement. Maksudnya unit ronda bermotosikal pakai ISTA ni, dia akan jalan. So ada 7 kesalahan tak silap saya. Dia akan hantar surat ke rumah. Tak pakai sibel, telefon. Dia akan hantar surat sanji temu. Lepas tu dia akan, kalau tak datang, dia akan keluar saman lah. Okay. Nah, tu JPJ punya unit ronda bermotosikal. Okay. Dia pakai GoPro. GoPro apa saya tak ingat, dengan Insta 360 ya. Okey. Ada lagi pertanyaan sebelum kita pergi pada slide kita yang seterusnya? Okey, kita tengok slide kita yang seterusnya. Okey. Tuan-puan semua dah bersedia? Okey, dah bersedia untuk slide kita lebihnya. Sekarang ni slide ni dia lebih berat sikit untuk kita shooting. Okey. Shooting maknanya on camera, tekan record, semua orang boleh buat. Okey, kalau kita ajar ke anak-anak kita pun, kalau kata mai sini, apa dah ajar, kau on camera, kau tekan record. Tapi apa yang kita record? So kita kena tahu beberapa term lah. Okey, yang pertama sekali kita kena perlu tahu camera angle. Okey, camera angle ni yang penting high angle, okay, high camera, eye level. Kebiasaannya kalau shoot better eye level. Okey, eye level ni is paras mata kita. Okey, tak boleh cakap berapa ketinggian eye level cikgu? Ikut tinggi saya. Okey, 170 lah. Macam tu eye level lah. Tapi adakah ikut mata saya ataupun mata subjek saya? Better ikut mata subjek saya. Kalau subjek saya rendah sikit, saya memang stantang dengan mata dia. Itu yang paling simple. Okey, low angle. So angle ni kena hati-hati. Kita kena tengok kalau orang tu badan dia tak buat besar sikit, bila kita ambil low angle dia nampak macam ni. Macam gerasi sikit. Macam mana kita nak ambil high angle level, ada sebab dia. Nanti tuan puan boleh tengok mana yang cantik. Low level point ni kita panggil kadang-kadang worm eyes. Mata ulat daripada bawah. Kalau atas kita panggil eagle eyes. Tengok sebab setiap kedudukan kamera ni, dia akan memberi impact pada video kita. Okay. So, yang seterusnya, kita tengok slide ni lagi. Pergerakan kamera. Okay. Yang ni kita namakan dia dolly. Dolly is, kamera tu macam zoom in ke depan. Okay, ke depan. Is dolly . Okay. Dan biasanya pakai slider ataupun move ni lah. So tadi dia ada kata ninja walk. Macam mana ninja walk tu? Okay. Nanti saya tuju. Okay. And thing close up. Okay. Kurangkan pakai tu nanti. Okay. Yang seterusnya, saya punya teknikal kata suara saya ada sikit masa close up. Okey, yang seterusnya pedestal. Pedestal is you naik atas, turun bawah. Okey, bukan macam ni tau. Dia macam tu. Kamera statik tapi dia turun. Okey, biasanya untuk tengok keseluruhan bangunan lah kita buat. Bangunan yang tak tinggi. Okey. Jeep shot. Macam-macam keluar dah ni apa? Bahasa-bahasa term videografi tu. Okey. Yang seterusnya kita tengok macam mana nak ukur lurus tu? Ukur macam mana tu? Eye level? Ke HL ke VL?
Kita tengok. Yang saya faham, pukul lurus tu mungkin nak tengok balancing video kot. Yang pedestal lurus ke bawah. Yang ni biasanya, macam mana saya nak tunjuk eh. Kita jangan guna tangan-tangan kita macam tu. Bila kita guna dengan tangan kita ni, kita takut dia ke depan ke belakang. So, apa yang kita buat, kita rapatkan dengan diri kita macam ni. Kita guna lutut kita. Itu biasa buat ni. Okay, video tu masih paruh je. Okay. Macam ni nampak eh. Hanya kita rapatkan tangan kita ke ketiak kita ni. Kita turunkan. Kita jangan freekan dia macam tu. Guna slider atau dolly. Itu yang terbaik. Okay. Itu pedestal. Sebab benda-benda ni kena tahu. Sebab lagi dalam kita punya storyboard atau perancangan, kita boleh kata, okay, shot ni kita nak you dolly. Zoom in. Okay, macam tu eh. So, truck. Truck is ke tepi pula. Tadi ke bawah. Okay, truck ke tepi. Okay. Macam slider. Guna slider. Okay. Kebanyakan video nak cantik, permulaan dia ada foreground depan. Contohnya, tuan puan duduk di belakang bunga ataupun bangunan, tarik keluar. Adalah macam tinjau. Light so slow. Okay. Oi, jangan. Ustazah kena pindah BBSM bila belajar. Minta surat. Harap-harap geng-geng LP pedas boleh pindahkan Cik Ustazah ke BBSM. Tak apa. Pelan-pelan belajar. InsyaAllah. Okay. Pen. Pen is kamera ni. Okay. You pusing. Beza dengan tracking eh. Tracking ni dia jalan macam tu. Kalau pen ni, is macam tu. Okay. Tengok smooth tak saya pen. Sebenarnya saya duduk atas kursi yang beroda. Lagi mudah. Maksudnya tak ada goyang. Tangan saya macam tu, saya pusing je. Okay. Pen. Pen left. Pen left. Pen right. Jangan banyak sangat pen. Nanti pening. Okay. Dan dilarang pula pen berpatah balik. Mula-mula you pen macam tu. Off. Rekod balik pen macam tu. Pen berpatah balik. Maksudnya dah lepas pen sini, pen sini. Ada contoh kena pen kiri. Stop. Ambil video statik dulu lain. Bawa pen ni balik. Dia ada konsep lagi. Kalau pen ni dari kiri ke kanan tu ada sebab. Okay. Encik misalnya miri banyak kosong tu. Amai. LP Miri Sintensesa menanti kehadiran anda. Okay. Okay. So yang seterusnya steel. Okay. Steel is macam tu. Tadi pedestal dia naik macam tu. Okay. Steel is you steel your camera. Naik atas, steel up. Steel down. Okay. Itu steel. Okay. Biasanya nak menunjukkan ketinggian bangunan. Contohnya saya dekat menara KLCC. Saya nak kamera tu ambil capture gambar KLCC. Tak cukup. Saya akan tilt dari bawah. Tilt up. Sampai ke hujung. Permulaan cerita. Okay. Sehari saya nak close cerita. Saya tilt down. Sup. Off record. Ada kegunaan dia. Yang ambil gambar video kamera terbalik tu macam mana ya tuan? Kamera macam mana? Maknanya kamera dia terbalik. Itu dia ni. Oh, saya faham. Dia tunjuk macam ni. Ini kamera saya patutnya atas. Saya ambil kamera macam tu. So, sama ada dia rotate dalam kamera. Biasanya dalam ni auto-rotate. Ataupun dalam editing nanti dia rotate. Okay. Untuk nampak dia punya low angle tu. Okay. Kalau ambil macam ni, kamera tu ke atas. Tak cukup tinggi lagi. So, dia terbalikkan. Betul-betul rapat dengan bawah lah. Ryan, tilt down and dolly. Tilt down, dolly. Okay. Sebab kalau kita tengok sekarang punya konsep ambil gambar budak-budak sekarang ataupun video-video gambar dia orang lebih kreatif. Kamera dia tu nak duduk. Kalau macam dulu, kita punya kamera harus berada di atas tripod sebab kita takut goyang. Sekarang ni dah ada gimbal, dia fly kamera kiri, fly kamera kadang-kadang tanpa tujuan. Okay. Jika ada bangunan, okay. Okay, share. Siapa yang ada ilmu tu, kita share kat sini. Okay. Yang seterusnya kita dah belajar dah pasal pergerakan kamera, tapi sekarang ni kita nak cuba buat video. Okey, adakah tuan puan telah bersedia?
untuk menghasilkan sebuah video dari konsep perancangan dahulu. Macam mana aku nak buat video ni? Fly tanpa tujuan. Ni mesti orang-orang lama. Bila orang lama dia tahu fly tanpa tujuan tu maknanya kalau kita tengok video dulu yang Yusuf, pengarah Yusuf Aslam buat, kamera kebanyakan semua statik. Sekarang ni sebab kita dah ada konsep gimbal, kamera terbang merata tapi gambar tak statik. Okey, adakah anda telah bersedia untuk the next topic? Kita sekarang ni kita dah belajar peralatan, kita dah belajar macam mana pergerakan kamera. Okey, sekarang ni macam mana kita nak buat sesuatu cerita? Okey, dia video ni dia bagi saya ada dua konsep. Sama ada video kejadian ni macam video event. Video yang kita rancang awal tapi kita tak tahu apa yang akan jadi. Contohnya hari ni majlis perasmian, kita kan dah dari TTDFO, kita dah tahu dah. Okey, apa benda yang perlu kita ambil. Dan satu lagi, video yang betul-betul kita rancang. Contohnya macam video korporat, kita dah rancang dah. Mesti jadi macam tu. Macam video event ni memang kita dah rancang tapi kita tak tahu masa event nanti, alamak VIP tak dapat datang, ganti dengan orang lain ataupun majlis perasmian ditunda. Okey, apa yang perlu kita tengok terlebih dahulu? Okey, apa yang kita kena tengok adalah saya namakan dia apa benda keluar ni. Aduh. Main-main ini slide saya. Alhamdulillah. Okey, ini dinamakan timeline. Okey, yang ni kena tuan-puan kena tu, apa itu timeline? Timeline ni contohnya tuan-puan nak buat satu video. Ini kita cerita konsep. Okey, saya ambil paling simple, kebanyakan ni semua daripada institut, daripada badan-badan swasta. Saya nak buat satu video korporat ataupun saya nak buat satu video promosi. Kita akan linkkan satu line, satu cerita. Okey, satu cerita berapa tuan-puan masa yang tuan-puan nak ambil? Contohnya saya nak ambil 10 minit. Tulis dekat ujung ni 10 minit. Ujung line timeline ni tulis 10 minit. Okey, kemudian kita bagi kepada babak. Okey, kita bagikan kepada babak. Mana saya punya tu? Satu. Clipper buat tu. Okey. Kita bagikan kepada babak. Terima kasih. Okey, kita bagi kepada babak. Babak ni contohnya saya letak babak pertama intro. Okey, paling senang intro pasal ni. Kedua, apa kita punya servis. Ketiga, kejayaan. Itu yang paling simple. Okey, dalam babak tu ada adegan. Untuk kita menceritakan intro tu, macam mana kita nak buat ni. So, first kali gambar pintu gerbang. Itu ada adegan. Okey, pasal gerbang. Yang kedua, gambar pintu masuk. Gambar kaunter pertanyaan. Itu dia punya perancangan lah. Okey, lepas tu yang last kali adalah rakaman. Berapa take? Biasa kita akan buat 2 atau 3 benda yang sama. Satu is shoot dan dua is insurance. Apa yang saya kata satu shoot? Satu tu shoot biasa, sub buat lagi yang sama. Dua tu insurance. Mana tahu waktu kita shoot yang pertama tu ada goyang sikit ke, audio tak berapa cantik ke. Okey. Okey. So kita memerlukan ni. Okay, movie clapperboard saya panggil dia. Okay, so kat sini kita boleh buat scene apa, take apa, tu pasal orang ketuk ni. Dia ada tujuan dia tu. Kalau nanti ingat saya macam mana nak tanya, kenapa dia orang ketuk lah. Okay, ada tujuannya. Sebaiknya pen kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri untuk pemandangan hotel, video sinematografi, terbaik. Kebiasaannya saya pergi, saya tengok mana yang cantik. Kadang yang nak selesa saya daripada kanan ke kiri lah. Okay, FB comment Andy Eddie Sam, pen panorama ke cikgu, pen ke panorama. Okay, pen ke panorama, soalan daripada FB. Kalau nak tengok Andy Sam, dia tanya saya pen plus panorama. Okay, pen plus panorama. Kalau dekat kita punya kamera ni ada panorama. Okay, ada panorama shot, itu untuk foto lah. Okay, biasanya orang pen ni untuk menunjukkan panorama tempat tu. Kalau kita ambil still macam tu, tak muat kita punya ni, dia akan pen. Menunjukkan keseluruhan tempat. Itu dia punya ni lah. Okay, itu yang kita ni. So, guna Filmic Pro Advanced Video Shooting. Ya, Filmic Pro untuk Android dan iPhone. Tapi berbayar sikit kan, Filmic Pro.
Okey, so benda-benda inilah kita punya perancangan. Tak kisah tuan puan nak video apa pun, kena ada perancangan ni. Tapi kebanyakan kita, perancangan ni tak hadir. Tak ada. Okey, biasa video dah siap dulu, video dah shoot, baru kita fikir nak letak kat mana. Okey, so terpulang pada tuan puan. Tapi perancangan ni, orang kata tu, fail to plan, plan to fail. Maknanya kita kena betul-betul rancang dulu, baru kita ni. Okey, macam mana kita nak? Sekarang ni kita dah ada perancangan. Okey, kita berada babak apa, babak pertama ada, babak kedua apa, babak ketiga. So, adegan tu macam mana shot kita nak ambil? Kita kena tahu benda ni. Okey. Ini namanya piramid bercantum. Okey. Piramid bercantum ini adalah standard. Kalau tuan-puan tengok TV ataupun tengok movie, kebanyakannya pengarah dan kameraman dia akan follow ni lah. Shot-shot ni. Apa dia shot ni? Daripada long shot sampai ke medium long shot. Okey. Cerita dia yang paling simple nak bagi tuan-puan tengah. Okey, shot yang pertama is panorama. Besar, long. Makin dia kecil, 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 kecil. Buka besar balik, habis satu adegan. Contoh, kita ikut mata kita. Bila saya masuk dalam satu tempat, contohnya saya masuk dalam satu ofis. Saya buka pintu ofis tu, shot apa yang saya pakai? Saya akan scan dulu, long shot. Saya pandang, saya kecil sikit, saya tengok meja tu ada siapa. Saya kecil lagi tengok muka dia, saya kecil lagi tengok nama dia. Last kali saya tengok besar sikit. Last kali sebelum saya ni tu, saya besar balik. Okay, nanti saya akan tunjuk gambar. Maknanya macam tu kita punya pemandangan untuk satu adegan. Contohnya adegan kita, intro pasal kita punya kaunter pertanyaan. Ataupun pintu masuk. Mula ambil gambar pintu masuk. Buka pintu masuk, kecil sikit. Macam tu. Okay, so contoh dia macam ni. Kita kena tahu apa itu long shot, apa itu medium shot, apa itu close up, apa. Maknanya setiap apa yang tuan buat shot ini harus ada. Untuk ni lah. Okay, tapi tak perlulah 2, 4, 6, 7 ni ada. Mungkin daripada besar, separuh besar, close up, besar balik. Itu satu set. Dia tak boleh besar, 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 kecil, 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 besar, besar, tak boleh. Kita shoot video ni ibarat macam mana mata kita memandang. Okey, cuba contoh tuan jumpa seseorang, okey, lelaki ke wanita tak apa. Apa first puan tengok? Takkan first tenung mata dia kan, dari mata turun ke hati. Bukan macam tu. Mesti tuan scan dulu pam keseluruhan badan dia. Okey, main seluruh tubuh dia. Oh, orang ni macam ni. So close up sikit tengok muka dia. Oh, comel lah pakai spek. Pam pergi kat tanda nama dia kalau ada. Tak pergi kat mata dia. Last kali, last ke besar. Assalamualaikum bang. Maknanya dah tengok tu. Macam tu juga ni. Kadang-kadang kita ni seorang videographer, kita tak sedar. Benda tu kita buat kita hari-hari. Cuma kita tak implement je pada video kita. Okay. Itu dia punya ni. So kita tengok yang pertama sekali. Ini adalah medium extreme wide shot ataupun long shot. Okay. Maknanya kita tengok besar. Kemudian kita turun sikit. Okay. Kita kecilkan lagi. Video close up. Okay, close up. Okay, extreme close up. Itu dia punya susunan. So, tuan-puan masukkan benda ni dalam benda ni. Okay, nampak tak dia punya penceritaan tu. Okay, so first kali sebelum nak buat video, tuan-puan mesti kena ada timeline. Timeline ni is perancangan. Buat satu filem 10 minit. Pecahkan kepada babak. Daripada babak, pecahkan pada bandingan dengan shot. Masa dekat shot tu, pilih medium close up dan saya dah atur lah piramid bercantum tu. Yang sampai nampak anda mata tu shot apa ya? Extreme close up. Okey, yang sampai tu mana tu extreme close up. Close up is muka, extreme close up mata. Oh, dia ni pakai contact lens ke? Contoh. Okey. Okey, dah sampai shot tu. Lepas tu take ni kebiasaan kalau tuan-puan shoot, saya minta tiga je. Satu shoot. Okay, take ni berapa kali tangkap? Satu shoot. So, benda sama. Kedua, insurans. So, insurans ni shoot sekali lagi. Yang ketiga, shoot sekali lagi. Balik, nanti kita tengok. Cik Raja Muhammad. Extreme. Okay, extreme close up. Terima kasih kawan-kawan. Makro close up pun boleh. Janji ada close up. Okay. Okay.
So, satu shoot dah, dah jadi lah. Jangan terlalu yakin. Okay? Buat shoot kedua, buat shoot ketiga. Balik baru kita pilih tiga yang terbaik. Kalau nak buat lima ke enam pun boleh kak. Tapi sehari pelakon marah. Okay? Dia akan guna ni. Kalau nak buat yang ni lah. Okay. Scene one, take one. Wah, ketuk. Take two, tak jadi. Take three. Bila take five habis eh. Semua lagi. Take five, semua lagi. Bukan take five tu. Kali take yang kelima. Maknanya, tuan-puan kena tengok apa itu timeline. Bila dah ada timeline, dah ada cerita, dah ada perancangan. Buat pada babak. Lepas tu buat shot. Shot tu saya dah tunjuk dah macam mana pengguna konsep piramid bercantum. Dan take. Take tu pula tuan-puan akan buat untuk ni. Berapa kali shoot? Okay. Alhamdulillah. Rasanya masing-masing dah bersedia. Okay. Untuk membuat ni. Okay. Kalau ada soalan. Kita ada lagi. Apa eh. Kita ada lagi satu slide. Satu hingga dua slide lah. Macam mana teknik-teknik yang lain lah. Kita nak shoot. Sekarang ni. Okay. Tuan-puan dah tahu peralatan. Peralatan dah tahu. Okay. Perjalanan kamera dah tahu. Macam mana nak record. Close up. Cara nak buat cerita pun saya dah share dah. Okay. Cara nak buat cerita. Macam mana saya nak buat cerita. Okay. Suatu petang di tepi pantai. Kalau senang, nak senang-senang je cikgu. On camera tu rakam lah kau buat apa. Kita tak nak macam tu. Kita nak buat shot by shot. Nanti slide boleh email ke kawan. Okay. Saya akan share saya punya slide nanti dekat. InsyaAllah lah nanti saya akan email pun boleh. Sebab email tuan-puan pun ada dalam ni kan. Nanti kita akan cuba. Kalau tak dapat nanti cari saya dekat Facebook saya. Share link. Facebook saya Muhammad Sharif Fuan. Okay, nombor penuh saya. PM tepi. Okay, saya tak boleh bagi nombor telefon. Sebab nombor telefon saya ni sikit takut. Bini saya check. Tak ada main-main je. Okay, nanti kita akan cuba terus contact. Saya nak lepas ni kita keep contact. Okay. Share Facebook. Okey, terima kasih tuan. Nanti saya akan share link kat Facebook. Balik ni nanti saya akan upload siap-siap dalam drive saya. Okey, tiga ni saya dah ni. Sekarang ni macam mana kita nak tip-tip yang lain untuk kita shoot. InsyaAllah, barang dah ada. Okey, cara nak shoot saya dah ajar. Saya dah bukan ajar, saya dah share. Macam mana nak buat perperancangan pun kita dah buat juga. Okey, the next is slide. Kita tengok slide saya yang seterusnya. Sementara tu boleh tanya eh. Dia tanya, JKDM Kedah, jabatan apa ya cik? Kalau boleh nanti nak panggil LP Miri pergi ke sana ke? Okay, boleh, saya balik kampung. Okay, untuk kita tengok slide kita yang ketiga.